live streaming santai ya. Dan kalau misalnya live streamingnya patah-patah atau live streamingnya putus sendiri, berarti internet gua yang lagi ngaco ya teman-teman. Jadi maafkan saya. Oh iya, gua mau ngecek terlebih dahulu ya, sebentar. Audio dari live streaming gua ngaco ya teman-teman. Jadi maafkan saya. Live streamingnya. Oke, sudah dari, lumayan nih. Paling audio live streaming gua ngaco ya teman-teman. Sedikit aja. Jadi maafkan saya. Live streamingnya. Oke, sudah dari, lumayan. Dah. Buset, banyak banget yang masuk. Halo semuanya. Apa kabar? Selamat malam. Ini udah mau jam 10 malam ya, dan banyak banget yang nonton, luar biasa. Gua lagi mau main santai aja. Jadi pembawaan gue juga akan santai, nggak seperti biasanya yang halo teman-teman gitu. Ini lebih ke arah santai aja. Kita turunin semangat gue itu sekitar 30% sampai 40% untuk live streaming kali ini. Dan perkenalkan, ini adalah game Animal Crossing. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu, ini gamenya adalah game Switch ya teman-teman. Dan ini gue juga baru baru main. Oke, teman-teman, yuk mari kita mulai untuk main game ini. Sebentar, gue cek-cekin. Oh iya, tunggu dulu. Gue juga mau ngecek sesuatu terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita teruskan. Ini dia, Tinok, kepala desa kita ya teman-temanku sekalian. Tunggu dulu, saya ngecek dulu nih live streaming saya. Live streaming saya. Oke, sudah bisa ya. Jadi sudah lancar, semuanya sudah aman. Yuk, mari kita bermain teman-temanku sekalian. Oh ya, by the way, kalau bisa kalian lihat tanggalnya itu tanggal 27 karena gua time travel ya. Saya tidak sanggup untuk bermain game yang satu ini tidak time travel, supaya cepat-cepat aja bisa dapat ini dan juga itu. Halo semuanya, selamat malam. Sorry banget setiap komen yang masuk gua nggak bisa baca satu persatu karena terlalu banyak ya. Jadi komen seperlunya aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau komen juga gak apa-apa sih, untuk membahas apa gitu kan, game apa, gimana kondisi kalian. Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Soalnya, aduh, Indonesia lagi terkena musibah seperti ini. Tada. Dan nama pulau gua adalah Dream. Kurang S sih sebenarnya, gue pengen tambahin S tapi udah terlanjur. Jadi nama pulau gue adalah Pulau Mimpi, Dream Island. Cuma bisa mimpi aja. Jadi kita sudah mempunyai museum. Nah museum ini kalau misalnya kalian mendapatkan kayak serangga, ikan atau fosil, maka akan ditaruh di sana. Halo juga Malaysia, apa kabar? Semoga di Malaysia juga cepat selesai ya virusnya. Wih, sudah ada toko baru juga ya gua teman-teman. Jadi gua bisa ke sana juga. Oh ya, by the way, gua juga bisa bermain bersama teman-teman gua. Cuma nanti dulu aja, gua bermain sendiri dulu ya. Nanti kalau misalnya udah lancar baru gua akan bermain bersama teman-teman gua game Animal Crossing ini. Oke, kita main dulu deh ya. Kalau misalnya gue baca komen kalian terus-menerus, gue nggak bisa main nantinya. Dan gue nggak main game-game yang berat semacam Call of Duty karena internet ya guys. Jadi bitrate-nya lagi gue turunin banget supaya kalian juga masih bisa nonton. Ya halo semuanya, apa kabar? Gue juga gak main Counter Strike dulu karena bitrate-nya lagi kecil banget. Kenapa nih? Halo, Moshi Moshi.
Ini Tom Nook. Oh, ada sesuatu yang terjadi. Oh. Ingat ya, ini live streaming santai. Jadi buat yang nanya nanti lo kok Myook berbeda karena intonasi nada, suara dan juga semangat saya turunin semacam kayak 30-40% supaya tenaga saya kuat untuk live streaming berjam-jam ya teman-teman. Tetap saya kok. Oke. Okay. Sudah selesai. Yeay, ini dia karakter gua teman-teman. Udah kayak sultan belum? Gue deketin ya. Tuh. Kayak sultan. Tapi gue belum dapat yang lain sih. Jadi kita foto dulu. Krek. nanti live streaming berapa jam? Secapeknya aja, guys. Jadi kalau misalnya udah capek ya paling gue berhenti. Tapi untuk sekarang main aja dulu. Eh, ada banyak kiriman kita, teman-teman. Ambil dulu. Buat beberapa orang ini akan bosen, boring. Karena gamenya itu terlalu santai. Even orang kayak gua tuh akan kesusahan untuk ngomong apa gitu loh. Yeay, sudah selesai. Oke, gua cek dulu nih hadiah-hadiahnya ada apa aja. Ini kipas. Gue bisa pakai nih guys kipasnya sebentar. Oh. Bisa kipas-kipas gak? Tuh, bisa kipas-kipas. Lucu kan gamenya. Gue buka lagi. Dapat slipper. Gue perasaan pesen ini deh. Sendal. Nah, itu dia. Sendal yang saya pesan. Ini aja ding, lucu banget. Ini dia sendalnya. Bentar ya, gue buka-bukain lagi. Ini, oh ini hoi. Ini buat lagu ya, oh ya. Gue masuk dulu ke rumah gue. FPS-nya drop banget, enggak kok, nggak ada FPS drop kok. Jam segini masih banyak yang bangun. Iya nih, surprisingly masih banyak banget yang bangun. Luar biasa kalian semua. Gue taruh di storage dulu ya teman-teman item-item gue. Oh ya, by the way, gue masih beginner banget main yang main game ini. Gue tidak mahir. Jadi kalau misalnya ada yang main, subscriber-subscriber gue mohon dibantu ya. Ada nggak sih dari kalian yang main game ini, guys? Salah pencet dong. Gue penasaran dari kalian ada yang main game ini atau enggak. Ntar, gue ambil dulu nih beberapa alat-alat yang harus gue pakai. Nah, sip. Alright. Aku kakak. Wow, gamenya lucu. Iya, ini gamenya sangat amat lucu dan juga santai. Tidak ada jump scare-nya, teman-teman. Tidak ada apa ya? Ini kayak Harvest Moon lah. Yo, miau au. Yo, what's up? Cuma yang paling rese itu suaranya sih. Yo, ini gue bakal dikasih expression. ZR untuk expression. Yay! Nah, ada satu expression yang gue suka banget. Bentar ya. Nih, gue pake ya. Kita dapat hadiah. Sebentar, gue ambil dulu hadiahnya. Nah, itu dia hadiahnya. Dapat. Nih. Ini lucu banget, sumpah. Mana tuh? Ini ya? Bukan. Mana expression? Tunggu dulu. Oh, ini nih. Nah. Tunggu, gue harus lepas ini dulu. Nah.
Ini annoying banget sih expressionnya. Ya nggak bisa dong gue foto sambil expression gitu. Nah bisa. Nah, halo semuanya, apa kabar? Aku Miao Auk, lagi terdampar di sebuah pulau. Nggak, gue nggak main Minecraft guys. Udah ya, lanjut lagi ya. Eh, foto aja ya, udahlah nanti aja. Nanti juga dapat misi teman-teman untuk foto. Nah ini tetangga-tetangga gue nih. Coba kita berkunjung dulu. Misi. Halo semuanya. Yo bro, what's up bro? Saya datang untuk menyapa bro. Evening. Oh ya, lucunya game yang ini teman-teman, kalau misalnya kalian itu jamnya udah malam, maka gamenya juga bakal malam. Dan ini game cukup complicated untuk anak kecil. Ya, kalau misalnya kalian asal main doang sih bisa-bisa aja, tapi game ini gue bilang cukup complicated karena kalian harus mengatur pulau kalian sendiri. Tuh, kalian lihat di kanan bawah, ya kan? Itu kayak ada peta. Nah, sudah ada store-store dan juga rumah-rumah yang gua dekor dan juga gua tata dengan baik dan benar. Jadi, kalau misalnya kalian lihat, di sini kan masih ada tetangga, dua orang doang gua taruh di sini nih. Terus, kalau rumah gua sendiri, terisolasi guys. Rumah gua tuh ada di sini, tuh terlalu jauh dari keramaian. Saya kan agak ini ya guys, agak penyendiri ya, makanya seperti itu. Terus rencana gua tuh mau pindahin rumah gua di sini guys. Bentar. Nah, di atas sini guys rumah gua tuh. Nanti supaya apa? Karena ada 3 air mancur. Tuh, ada 1. Ada 2 sama di depan sana tuh, tapi nggak kelihatan tuh. Nah, itulah. Tapi nanti masih lama. Habis itu, gua itu baru aja buat 2 store. Nah, 2 store ini harus kalian dekor juga, teman-teman. Ini dia. Ini museum. Ini toko. Mari kita masuk ke toko terlebih dahulu. Ya, udah tutup ya? Ya, udah tutup, guys. Bukanya sampai jam 8. Kurang ajar. Tidak, tokonya tutup dong guys. Gua harus gimana ini? Ya udah kita masuk museum dulu aja. Game apa tuh kak? Namanya Animal Crossing. Gamenya bagus tapi mahal. Ya namanya juga game Switch, gak ada yang murah. Hello bro. Oh, gue juga ada banyak fosil ya. Lupa. Oke. Oke, siap. Jadi nanti kalau misalnya kita dapat serangga, ikan atau fosil, bisa langsung kasih ke dia, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat apa saja yang udah gua dapetin, nih kita jalan-jalan dulu ya. Ini game Switch, harganya harusnya itu sekitar 600, paling murah ya, 650. Cuma gara-gara kemarin dolar naik, teman-teman, harga kasetnya pun naik. Biasanya paling mahal harga kasetnya itu 700 sampai ya 700 ribuan lah. Tapi luar biasa sekali harga kasetnya mencapai jadi 800 ribuan. Luar biasa dan sold out. Habis. Loh, kok gak ada ikannya? Setahu gue taruh ikan deh di sini. Sebentar, teman-teman. Ikan-ikan saya menghilang. Gimana ikan-ikan saya? Teman-teman, ikan-ikan saya menghilang. Oh, ini ada banyak tempat kah? Oh iya, betul dong. Ah, belum terisi ya. Iya, teman-teman, belum terisi. Nah, itu udah ada snail. Ya, snail udah gue dapetin. Nah, betul, snail. Kita lihat-lihat lagi.
Buset, 2000 orang yang nonton gue bermain game kayak begini, game super duper santai. Ah, masih banyak banget yang saya tidak dapetin. Nanti kita cari ya teman-teman. Jadi tempat ini itu tempat pajangan binatang-binatang yang udah gue dapetin. Kareki jaga kesehatan, kalian juga jaga kesehatan. Kalau gua mah udah terbiasa di rumah, gak kemana-mana, main game doang. Beberapa dari kalian tuh pasti tuh kewalahan. Karena ha, biasanya kerjanya keluar atau enggak sukanya pergi ke mall atau enggak sekolah, jadinya nggak bisa kemana-mana. Coba kita cek fosil. Nggak upload 2 video. Jadi tadi siang itu internet gue lagi kacau banget, makanya gue nggak upload video dulu guys, maaf ya. Facecamnya turunin segini aja. Tuh ada fosil tuh sebiji. Udah dapet. Nah tuh ada beberapa fosil ya teman-teman. Ini dinosaurus tapi belum jadi. Kita harus cari banyak-banyak tuh fosilnya. Itu juga tuh. Masih dikit dapetnya. Ya. Tidak. Dadah. Nah, yuk kita ambil barang-barang yang harus gua donasi terlebih dahulu. Baru kita akan keliling-keliling pulaunya. Kita akan cari fosil. Kita akan cari segala macam dah. Nah, dulu. Suara larinya lucu. Iya, tok 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 tok. Larinya sebenarnya kayak Naruto, guys. Nih. Ya. Bentar. Naruto. Sasuke. Nah, ini nih. Misalnya kayak begini nih. Gue bisa dapat fosil, guys. Tapi gue harus cari ini dulu. Cangkul yang dalam. Dapat deh fosil. Ayo, tendang. Sip. Nah, ada lagi. Wow, ternyata banyak di sini teman-teman fosilnya. Mayan. Tendang. Oke, gua ambil barang-barang gua terlebih dahulu. Bentar ya, masuk ke rumah dulu. Kak, belajar bahasa Inggris dari mana? Dari sekolah, mengeles dulu. Cuma ya gitu, saya kurang mahir ya. Lumayan aja lah guys, nggak terlalu jago-jago banget dalam bahasa Inggris. Bentar. Nah ini nih, yang kayak begini-begini. Tapi kita ambil fosil dulu semuanya. Move to pocket. Udah. Terus ada beberapa ikan juga yang harus kita sumbangkan ke museum tersebut. Ini juga nih. Ya, udah penuh. Ya udahlah, gak apa-apa. Oh iya. Gua juga mau pindahin beberapa barang-barang gua nih. Nanti di luar. Ini lagi pukul 10. Iya, sama persis di game-nya juga akan pukul 10, guys. Bentar, gue pindahin dulu. Kok nggak bisa sih? Nah, itu dia. Bentar, gue pindahin, gue rapiin dulu inventory gue. Biar enak. Sip. Kebanyakan ya? Bisa nggak? Nah, tuh bisa tuh. Sip. Sudah selesai. Yep. Dapat fosil lagi. Banyak banget fosilnya di sini ya. Ayah. Suaranya kayak Yoshi. Ya. Guys. Suap pakai apa ya? Ya udah deh. Ini aja, butterfly. Dadah kupu-kupu. Tendang. Nggak ada tamatnya ini, guys. Kalian mau nanya ini tamat? Nggak ada tamatnya.
Kalian tuh selalu ada aja yang bisa kalian lakuin. Yoshi. Kak, aku dulu gemuk, hah? Terus? Oke, sebentar ya. Next main game apa, Kak? Belum tahu. Sebenarnya gue pengen main COD MW, cuman internet gue lagi jelek banget. Gue takutnya ketika gue lagi bermain COD malah nge-lag kayak kemarin. Kan kalau nge-lag kayak kemarin nggak enak kalian teh nontonnya. Gamenya itu kayak Harvest Moon genrenya. Cuma ini lebih fokus ke arah sosialnya. Oke, sudah selesai. Kita identifikasi fosil-fosilnya. Sekarang saatnya kita donate. Banyak banget yang bisa kita donate. Ya ampun, donatin semua. Ada T-Rex. Ada T-Rex, guys. Mantap. Donate semua. Udah ya? I'm fine, thank you. Yay. Banyak banget yang sudah menghilang. Cek dulu. Nook miles kita apa nih? Dapat 300, lumayan. Terus Nook miles plusnya chop, catch bug, redeem, catch fish. Oke. Guys, tadi kan gue dapat fosil. Nih kita lihat ya progres fosil gue. Sebentar. Aduh, gue pengen banget baca komen, guys. Cuma komennya tuh terlalu cepet. Gimana caranya gue baca? Mahal juga ini gamenya. Iya, gamenya $59 di Switch. Tapi kalau misalnya kalian beli sekarang, dolarnya kan lagi 16 ribuan ya teman-teman. Jadi mahal. Jadi hampir 9 eh lewatin 900 ribu. Tuh. Sudah mulai lengkap. Itu tuh ada T-Rex, guys. Ntar, gue bisa foto nggak ya? T-Rex-nya bisa gue foto nggak? Ya, nggak bisa, teman-teman. Itu T-Rex-nya. Nggak bisa gue foto, terbatas. Ya, sudahlah. Mau gimana lagi? Seru. Oke, kita keluar. Mainnya tentang apa sih? Jadi Animal Crossing itu lebih ke arah ada satu orang yang pengen tinggal di pulau, dan ketika dia tinggal di pulau, dia itu hidup sama beberapa orang aja. Ini game tentang isolasi gitulah, guys. Dihubung-hubungkan aja. Jadi dia tinggal sendirian. Terus ditemani sama beberapa binatang. Nih, salah satunya ini kepala desanya, guys. Kalau gua yang membantu desa ini, pulau inilah. Ini dia kepala desa kita. Yo, what's up? Thank you. Kita dikasih sesuatu ya. Oh, ada 3 orang yang bakal masuk ke pulau kita. Kita harus siapin rumah terlebih dahulu katanya, sebelum ada 3 orang yang akan masuk. Ya,
iya, gue bantu, ya ampun. Bener, iya kan gue kan udah berkegiatan dari pagi guys, jadi kalau malam itu lebih santai aja, lebih santai, lebih tenang, kalem. Mata gue udah agak sayu-sayu, tapi ya udah begini ya bang, kayak begini guys kalau gue main malam-malam. Cuma nggak ngantuk, belum ngantuk, mata gue aja sayu. Oke, pertama-tama gue mau ngecek ini dulu. Ada. Terus gue cek ATM dulu. Sip. Gue bisa redeem apa di sini ya? Kayaknya nggak ada yang baru deh. Iya, nggak ada yang baru teman-teman. Kalau nggak usah lah ya. Terus kita lihat shopnya. Ada yang baru kah? Kita cek. Lucu amat, ada nom. BTW, kalian ketutupan ya? Sebentar, gua edit dulu. Kecilin sedikit. Tuh, udah kecil. Sebentar, gua edit lagi. Nah, tuh. Sudah. Supaya kalian bisa lihat juga. Walaupun masih ketutupan ya. Nih, gua minggir dikit deh. Ah, nggak ada yang bagus. Tapi ada nom. Saya pengen nom. Ini untuk di dekor. Nanti aja deh dekor-dekorannya. Saya belum siap. Alright, sudah. Nanti aja. Duit saya belum terlalu banyak. Oh, kalian mau lihat gue pakai kacamata? Sebentar ya. Ya, betul juga. Untuk kalian ingetin loh, guys. Tapi sebenarnya kalau gue pakai kacamata, maka akan mantul. Tuh kan mantul. Nggak apa-apa, kalian mau lihat mata gue mantul-mantul begini, guys. Kak Regi selalu sehat ya. Kalian juga sehat selalu. Ya, jangan sakit-sakit. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya. Ya, nggak bisa nonton. Di Bali lagi nyepi, Kak Regi. Iya, nggak apa-apa. Guys, gue mau melakukan sesuatu nih. Jangan dicontoh ya. Jangan dulu. Nanti aja deh. Gue mau lihat store gue. Jadi gue mau bikin siang hari. Gue mau bikin di siang hari. Sebentar ya. Ini gue save terlebih dahulu. Tar. Ini semi nge-cheat sih. Cuma ya udahlah. Gue mau ke store gue soalnya. Bentar ya, save complete, see you later. Terus, guys, sorry ya, gue nggak nunjukin caranya. Soalnya, sebenarnya caranya tidak baik. Jangan dicontoh. Jadi saya matikan terlebih dahulu. Tapi gue nggak bisa lihat dong. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Mau gimana lagi? Ini di close dulu. Buat yang main Animal Crossing, mohon jangan dicontoh ya. Ini supaya jadi siang. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah. Ayo, kita bikin siang. Jam 10 tadi kan? Bikinnya jam ini aja. Oke. Jangan dicontoh ya. Aduh. Baterainya full. Iyalah, lagi sambil di-charge.
Waduh, kok nge-cheat? Ya, supaya store-nya kebuka, guys. Gua kan nggak bisa main apa setiap hari game yang satu ini. Jadi mau nggak mau tuh gua harus mundurin waktunya supaya gua bisa masuk ke tokonya. Kalau kalau misalnya gua nggak mundurin waktunya, gua nggak bisa masuk ke tokonya. Jam main gua itu kan malam terus. Seperti itu. Itulah kesusahan YouTuber kalau misalnya mau bermain game di siang hari. Dan sayangnya game ini tuh di lock bener-bener real time ngikutin waktu switch kalian. Jadi kalau misalnya switch kalian itu waktunya malam, tokonya tutup, ya udah nggak bisa belanja. Yeay, di siang hari. Seperti itu, guys. Jadi ya susah juga kalau misalnya gua nggak atur waktunya. Nah kan, bisa masuk kan? Tadi nggak bisa masuk, guys. Seperti itu. Yeay. Kenapa sore nggak uploadnya? Jadi kalau mau dilihat jam gua rekaman itu mulai dari jam 1 siang, karena kan biasa gua tidur malam tuh, guys, jam 1 jam 2 malam. Tidur 8 jam, bangun sekitar jam 8 jam 9. Gua biasalah mandi dulu lah, ini dulu lah. Sampai jam 12 makan. Habis itu baru jam 1 mulai kerja. Gitu. Kalau jam 1 mulai kerja, otomatis tergantung internet. Kalau internetnya lemot, uploadnya ya mau nggak mau uploadnya malam, guys. Kayak hari ini, menyedihkan. Tunggu ya, ini store-nya baru buka nih, guys. Jadi gua harus cek dulu semuanya. Tariki sehat, sehat. Kalian juga sehat-sehat ya. Halo. Landaknya kayak Sonic ya, guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada tempat setrikaan. Nope. Gue cuma pengen lihat-lihat aja sih. Di sini, wow, ada apa? Kalian ngikutin gua? Ya ampun, lucu sekali. Guys, gua diikutin sama dua apa nih? Tupai atau rubah? Coba gua masuk sini. Yes. Ada umbrella. Party pooper. Wow. Test your DIY skill. Buat apa itu ya? Ada banyak resepi-resepi yang baru. Menarik. Wow. Buat ini wallpaper, wallpaper rumah kita, guys. Tapi nanti aja, duit gue cuma sedikit, gue harus bayar ini dulu. Bayar rental rumah. Kok miau mana me ah, maksudnya apa tuh? Jadi ini channel live streaming gua, guys. Namanya Meot, itu biasanya plesetan dari miau auk. Jadi supaya singkat, lebih singkat lagi, jadi gua plesetin jadi Meot. Tapi sebenarnya artinya adalah miau auk. Meot ya gitulah. Maafkan saya ya. Memang suka random. Ah, turnip. Tuh, kayak harvest moon kan? Harus ngambil turnip, harus nanam turnip. Kalau gue mau jual, ntar ya, gue jual beberapa item yang memang gue punya nih. 1, 2, 3,
4. Sip. Habis ini kita mancing ya, guys. Mancing terus kita mau. Ya ampun, murah amat. Ya udah, yuk. Kita keluar. Thank you. Bye bye. Ngomong apa dah? Ini game-nya emang begitu. Sebenarnya dia ngomongnya bener, cuma dipercepat aja. Jadi kalau misalnya hawa aja jadi kayak hawa ya. Hawa ya. Gitulah. Hah, this is yours? Apa nih? Oke, nanti aja. Guys, kita cari binatang yang memang bisa kita tangkap ya. Karena kita ada misi nih. Tuh ada ikan tuh. Kita mancing yuk. Mancing ikan. Ah! Gak bakat gua mancing ikan. Ah! Ah! Harus di depannya. Sabar. Ah! Nah, tuh. Konsentrasi, ambil. Yes, dapat. Apa tuh, lele? Oh, bukan ding. Gue kirain lele. Ada lebah, guys, ada lebah. Kita tangkap lebahnya, sebentar. Gue harus jauh-jauh supaya dia nggak kaget. Kalau mau nangkap lebah, itu kalian harus pelan-pelan. Wah, kurang ajar. Gue udah di sebelah, lebahnya ke sebelah. Bentar. Mau nggak mau gue harus ke sebelah lagi. Ya, 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 jangan lari. Jangan lari dulu, lebah. Sabar. Jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Hai! Ah, tidak, dia lari. Ya, dia lari. Semua banget. Ah! Ah! Gak ketangkep-tangkep dong. Nuk. Sebel banget. Nangkep lebah aja gak bisa. Oke, kita cari binatang lagi ya. Taruh kupu-kupu. Tangkap. Ah. Wow, apa tuh? Apakah ini baru kupu-kupunya? Bisa jadi. Yuk mancing lagi, guys. Game-nya tuh cuma begini doang. Mungkin kalian akan banyak yang bosan. Aduh. Ini mancing juga triknya tuh aduh, sebel banget. Jadi kayak harus di depannya persis gitu loh. Sabar. Nah. Ngomongnya ala Eminem. Iya, cepet banget. Kok gak tidur? Bentar lagi paling, guys. Main dulu. Biasanya tuh habis rekaman gua istirahat. Habis istirahat tuh gua main bentar. Kayak gitu. Nah, wah, ada kiriman. Sebentar, saya mau ambil kiriman tersebut, tapi jangan jatuh ke air. Bentar ya, guys. Wah, ada duit juga tuh di sana. Oke, bagus. Ada kado. Sebentar, guys. Tembak. Ya, nggak kena. Kita tunggu di sini. Tembak! Gak kena! Tembak! Gak kena! Sebel banget! Tembak! Nah, akhirnya! Ya ampun. Kalian gak lihat deh cara gua ngambil presentnya. Maklum. Baru main ya. Jadi, maklumin aja. Dress dong, gua cowok coy. Guys, kalau misalnya ada siapa gitu, kabarin ya. Kadang-kadang gue kan gak bisa lihat chatting. Gue takutnya misalnya ada tamu siapa gitu dateng, kabarin ya. Nanti Final Fantasy kemungkinan besar gue akan live streaming di Meowth aja. Soalnya kalau misalnya gue bikin konten di Meowth, gue gak tahu sih. Mungkin aja akan baik, mungkin aja view-nya akan bagus sih. Cuma gue takut aja. Soalnya kan Final Fantasy bakal lamanya minta ampun tuh.
Yang pastinya Resident Evil. Bentar lagi. Resident Evil ketiga itu tanggal 4. Tapi biasanya masuk ke Indonesia itu tanggal 5, teman-teman. Dari pengalaman gua ya. Jadi Resident Evil biasanya di tanggal 5 nanti kita akan langsung mainin. Habis itu Final Fantasy itu ketunda kan? Kemungkinan besar bulan ini apa? Maret, April, Mei. Kemungkinan besar Final Fantasy Mei. Kalau nggak ketunda ya. Soalnya kan virus jadi bikin semua jadwal itu terganggu. Bentar, gua tangkap dulu nih. Lumayan ikannya gede, guys. Di sini ada 3000 orang yang nonton gua bermain game super santai begini. Kalian enggak bosen apa ya, guys? Semoga kalian enggak bosen ya. Temenin gua main. Nih, kita juga bisa ambil apa namanya? Kerang. Dan kita juga bisa nangkap ikan dari laut. Salah kan? Arahin yang bener, Miaok. Ah! Tidak! Gua harus mundur dulu sedikit. Santai, Bang. Oke, mantep. Imut gamenya. Iya, lucu. Tuh. Aduh! Ambil dulu deh. Ini dia. Ayo dong, kena! Nah, sebentar ya. Gak sama sekali. Tuh, gue gak bisa baca komen kalian, guys. Sedih banget. Pengen banget lihat komen kalian tuh, tapi begitu tengok, tek-tek-tek hilang. Tek-tek-tek hilang. Tenggelam mulu. Maafkan saya. Padahal gue udah setting komen gue itu. Kalian cuma bisa komen semenit sekali. Tapi tetap aja susah banget. Kita harus catch. Oke. Teman-teman, mari kita nebang pohon dulu karena ada misinya. Sebelum itu gua coba goyang-goyangin dulu. Oh, enggak ada. Ya udah. Gua tebang dulu. Pake ini, guys. Ya, mantap. Situ gua juga ada tugas untuk nebang. Jadi kita pakai ini. Nah, sudah deh. Dapat lagi teman-teman misi kita, nebang pohon. Hihi. Terus ini apa lagi nih? Aduh, belanjain lagi. Gua lagi ngemat duit, disuruh belanja mulu, teman-teman. Ya udahlah, gimana lagi? Oh iya, gua keliling-keliling dulu deh. Kupu-kupu yang warna kuning terlalu murah. Gua nggak mau tangkep, guys. Ini ambil ini aja deh. Kerang-kerangan paling gampang diambil. Nanti kita jual ya kerang-kerangannya. Udah mentok. RE3 level hard. Biasanya gue mainnya di normal dulu sih. Jadi kalau ini gue nggak janji ya teman-teman. Ini kalau sempet aja. Jadi gue akan main di Meowau itu mode normal RE-nya. Nanti kalau misalnya udah tamat, gue akan coba dapetin beberapa secret-secretnya lah. Kayak mainin di hard, jadi kayak dapetin infinity ammo dan lain-lain. Tapi gue gak janji ya, guys. Karena kita lihat kesibukan gue aja. Kalau misalnya gue nganggur kayak begini nih, gue dengan senang hati banget sih buat mainin gamenya. Itu pasti gamenya keren itu. Seru. Kita jual dulu. Aku punya beberapa barang untuk kamu. Nih salah satunya, aku punya kerang ini. Terus ini. Terus ini. Apalagi ya? Mungkin itu dulu. Ya udah. Nih.
kira-kira kamu bisa kasih aku berapa? Ayo dong. Nah, 2000 lumayan. Terima kasih. Ayo sini, ikut aku. Ikut aku. Ayo. Hai. Kalian berdua. Guys, saya diikutin oleh bocil-bocil kematian. Tidak. Tidak. Mereka enggak mau berhenti ngikutin gua. Tidak. Lucu sih mereka berdua. Ayo keluar. Tuh, Assassin's Creed lagi ini tuh, lagi diskon tuh. Pengen juga gua live-nya. Aduh, terlalu banyak guys yang pengen gua live. Udah satu-satu aja ya, satu-satu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, wah kabel gua sebentar. Buat teman-teman yang belum tahu, di Steam itu ada dua game gratis ya. Itu Tomb Raider sama Lara Croft. Kalian tinggal search aja di Steam, Tomb Raider sama Lara Croft. Itu lagi gratis tis. Nah, menurut gua sendiri yang Tomb Raider sendiri itu bagus. Jadi bisa kalian mainin. Ketiduran dia. Namanya burung hantu ya. Jadi tidur di siang hari. Kita cek. Ah, ada satu yang bisa didonet. Lumayan. Kak, live main Mobile Legends nanti aja ya, teman-teman. Lagi pengen main game ini soalnya. Pokoknya di Mayout itu gua akan mainin game-game yang memang gua mau. Tuh, kalau misalnya kalian dengerin nih baik-baik nih, dia pasti ngomongnya itu bener, cuma dipercepat aja. Udah kayak Eminem tuh, ada yang bilang tuh. Tuh kan? Bener dia ngomongnya, cuma dipercepat aja. Udah, makasih. Oke, bye-bye. Minum dulu guys. Harus banyak-banyak minum air putih. Ya ini bisa dibilang game bocil. Bisa enggak juga. Soalnya ini game complicated juga. Eh, ada botol. Teman-teman, kita dapat botol. Bentar, gua buka dulu nih. Apakah isinya? Hah? Kita dapat crown. Oh, bunga. Jadi mahkota bunga. Gua dapat mahkota bunga, guys. Coba. Gua cek dulu. Sini nih. Eh, salah. Wow. Alison. Alison ngedonet. Gila, gua ganteng banget. Parah lo, Son. Thank you, Son. Nyobain juga gua, Son. Gara-gara si siapa namanya? Eno Bening. Thank you ya, Son, donatnya. Donat pertama loh dia loh. Luar biasa. Saya mau taruh ini. Ambil kelapa dulu. Kelapa. Kelapa. Penat. Kalian pada tahu Alison gak sih, guys? Sona Alibaba. Channelnya tuh. Sona Alibaba. Dia bilang dia ganteng, guys. Bang, lu temenan, ah maksudnya? Main sama temen. Itu Sona Alibaba juga main, Olive juga main game ini. Banyak sih yang main game ini, guys. Cuma di sini gua pengen solo. Karena mereka meninggalkan levelku. Mereka progresnya udah luar biasa, guys. Gua baru di sini, parah banget ya. Mereka meninggalkan progres. Saya kan jadi minder. Si cupu sendiri. Duh, jadi gak konsen gua. Salah deh. Temennya go. Iya, betul sekali. Tuh, ada yang tahu tuh.
gameku dulu. Ya ini kalau nggak salah di, gue juga nggak tahu ya si Hans yang ngomong. Kalau nggak salah dulu ada di Game Boy atau di mana ya, lupa gue. Ini game super santai lah. Kalian bisa apa aja, prioritas kalian mau ngapain juga bisa, mau mancing bisa, mau nangkep-nangkepin serangga bisa, mungut-mungutin kayak beginian bisa, serba bisa teman-teman untuk menjadi kaya di sini. Tuh ada lubang juga tuh, kita ambil, kita gali. Heh, siapa kamu? Cuh, salah lagi. Aiyah, dapat kerang. Tendang. Ntar, abis itu gua mau mancing. Mancing, save salah, babe. Ikan. Oke. Okay. Ayo dong. Konsentrasi nih. Nah. Dapet paus gak nih? Ya. Jadi kita bisa dapet ikan rare di sini, teman-teman. Di mana ikannya gede banget. Tapi gue belum pernah dapat ikan gede. Kita harus mancing terus-menerus. Ya udah penuh. Harus kembali lagi deh. Tuh, guys. Kalau misalnya tadi gue nggak majuin waktunya, gue nggak bisa jualan barang. Karena ini kan ditutup ya. Makanya mau nggak mau tuh tadi gue harus majuin. Mundurin maksudnya. Mundurin waktunya. Maafkan saya, bukannya saya mau nge-cheat. Tapi ya, kalau tidak dimajuin, apa boleh bulat. Kita ngobrol. Bukan. Gua nggak mau beli setrikaan. Tidak mau. Sini. Nah. Aku mau jualan. Bentar, aku pilih-pilihin dulu ya. Ini. Terus ini. Kokonat jual nggak ya, guys? Gua simpen dulu deh kokonatnya ya. Udah cukup. Mari kita jual. Semoga aja gue bisa dapat lebih dari 2.000. Please. Yeay, 4.600, lumayan. Jadi ini juga bisa dibilang game survival. Gimana kalian bisa survive di game ini? Nice. Dapat duit. Plants tree redeem, catch bug, chop wood. Oh, chop woodnya belum kelar ya? Sebentar. Masih bisa. Oke. Okay. Oh. Thank you. Yay, 500 lumayan. Kita chop wood dulu baru kita akan nangkep kupu-kupu. Kokonatnya jual aja, mahal tuh. Iya, kokonatnya gue pengen jual sebenarnya, cuma sayang gitu loh. Oke, nanti gue jual deh demi kalian. Tapi gue mau ngakuin misi dulu. Misinya menangkap kupu-kupu dan juga cop-cop. Weh, mata baru mendonasikan 15.000. Jangan lupa minum kak, nyoba-nyoba ya. Terima kasih banyak. Mata baru. Aduh. Guys, kalau misalnya kalian emang mau iseng donation, coba-coba aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Gue juga cuma coba-coba doang tadi. Jangan diseriusin guys donationnya ya. Wow. Stay safe ya. Terima kasih banyak untuk, wah jadi banyak kan yang ngedonate. Thank you ya ampun. Stay safe juga untuk kalian semua ya. Ya, tunggu dulu. Gua latihan dulu. Oke. Haya. Oke,
Terima kasih, terima kasih. Waduh, Nur, jangan banyak-banyak, sukses terus Kak Regi, saya dari Bali. Sebelum nyepi bentar lagi. Oh ya, terima kasih banyak. Nanti berarti besok ya, sebentar lagi nyepi. Selamat nyepi ya buat kalian. Semoga masih bisa menunaikan ibadah dengan baik. Udah jangan banyak-banyak kalau mau donate, ya ampun. Sayang. Atau enggak mungkin nanti donation kalian akan gua alihin ke donation untuk coronavirus aja ya, teman-teman. Oke, gua tangkepin dulu nih. Gua juga coba-coba doang ini, guys. Ha, dapat satu. Kemarin kan juga gua udah sempet donation tuh mengatasnamakan Milovers. Supaya at least yang ngedonate itu mengatasnamakan kalian dan juga Miao Au. Gak cuma gua doang. Terlalu egois soalnya kalau misalnya gua mengatasnamakan gua doang. Eh, udah ini. 1, 2, 3. Oke, sip. Nice. Mantap. Pengen ketemu. Gak bisa, guys. BTW, ini udah selesai. Belum boleh ketemu ya, guys. Belum boleh. Stay safe di rumah aja. Wow. Kak, kok nggak main insomnia? Insomnia? Coba gue cek ya. Insomnia. Freddy, terima kasih ya. Insomnia game. Game mobile ya? Oh, enggak dong. Bener nggak ya ini gamenya? Kayaknya bukan deh. Kayak sci-fi gitu. Listio. Halo Listio, terima kasih banyak. Selamat malam, salam dari Bandung. Terima kasih donasinya Listio. Wow, semoga membantu. Terima kasih M. Azmiel. Terima kasih, terima kasih atas donasinya. Udah, kalian nggak usah pusen, jadi banyak dong. Cang Cimen. Terima kasih Jimmy. Jadi banyak kan donation. Udah. Woi, udah. Gue cuma iseng aja. Sumpah dah. Wow, Fintex. Terima kasih banyak. Halo Kak Regi. Sudah memberikan 20.000. Ya ampun, kalian tuh ya. Udah. Serius, udah. Cukup. Gue cuma nyoba itu. Udah. Sekarang gua itu mau jual kokonat, terus mau jual, tunggu dulu, baknya udah belum sih? Baknya belum, masih ada dua lagi. Kita tangkep ini dulu, guys. Kita tangkep kupu-kupu. Nah, nggak apa-apa buat kalian yang nggak donate, gua udah ngomong juga kok. Kalian nonton aja, gue udah seneng banget. Nggak usah donate, nggak apa-apa. Wow, Jason, terima kasih 10.000-nya. Halo Kak, halo juga. Apa kabar kalian di malam hari ini? Aduh, tangkep. Oi, Rip M. Ya ampun. Sudah. Yeay. Semuanya terima kasih ya yang udah ngedonet, luar biasa. Leon S. Kennedy. Oke, siap Leon. Apa kabar? Udah milih belum si Ada Wong atau si siapa namanya? Si Clear Nico numpang promo channel Mafia Hobi. Mafia Hobi. Klianta. Terima kasih Klianta ya, benar. Coba ya, gua cek Mafia Hobi. Waduh, jadi banyak kan yang ngedonate. Verti. Amnesia, ya ampun. Amnesia, bentar lagi ada yang baru kok. Wow, Imba JR. Semangat panutan aing. Waduh, terima kasih loh 100.000-nya. Astaga, udah. Cukup. Sebentar, Imba Toys. Imba apa? Tuh kan gue jadi lupa tadi.
Gue jadi lupa loh. Apa tadi ya channelnya ya? Gue pengen ngecek, ya ampun. Cukup, cukup, sudah. Patrice, halo Kak Regi, halo juga. Oh ini nih, ada. Stay safe dari Vientro tadi. Stay safe Kak Regi. Terus, oh Mafia Hobi. Mafia Hobi, Nemesis, siap. Mafia Hobi, ah. Saya menyerah. Eh buset. Mafia Hobi. Thanks Kak Regi selalu menghibur aku dari Korea. Salam yang sudah hashtag, aduh, mari kita buat TikTok. Sudah. Andre, ya ampun si Andre dong. Thank you Dre. Rudy, hashtag di rumah aja. Terima kasih Rudy. Dah guys, udah cukup. Nanti gue gak main-main nih. Selamat malam Kak Regi, salam dari Surabaya. Stay safe Kak, dari Andre Alwi. Terima kasih Andre Alwi. Stay safe juga buat kalian semua ya. Kalian luar biasa. Saya tidak nyangka banyak yang akan ngedonate. Lavina, 25.000. Sukses selalu. Iya, terima kasih. Sukses juga buat kalian semua. Pokoknya kalau bisa kalian tekunin. Siapa? Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Pokoknya donation kalian akan gue kumpulin. Nanti kita sama-sama gue akan donasi ke ini ya. Apa namanya? Ke tunggu dulu. Wisnu, terima kasih banyak. Semangat Kak Regi. Gue akan donasiin ke yang coronavirus. Nanti gue akan pilih di mana. Andre, ini mau filter chat susah. Iya, gimana? Gue juga gak tahu mau gimana lagi. Oke, ya, kokonatnya dijual ya. Semoga bisa membantu. BTW kangen sama hashtag chat dong. Wih, thank you. Sebenarnya kalau lagi live begini kan kalian bisa tanya ke gue juga. Nah gitu aja, kalau misalnya kalian mau donate ke gue, sekalian aja tanya. Jadi gue punya bahan untuk ngebahas sesuatu gitu loh. BTW, kalau misalnya kalian gak bisa donate, gak apa-apa ya. Serius loh, gue tidak mengharuskan. Ini cuma coba-coba. Aduh. Sudah. Terlalu banyak, 100.000. Oh my god, terima kasih banyak Sulfikri. Wow. Katanya sangat berguna. Kak Regi mau request room tour. Udah kan? Atar. Udah. Coba dicari room tour Miao Auk 2020. Linda. Weh, Linda tetap sekolah. Linda dong. BTW, kalian udah lihat belum apa cosplay Linda? Terus semangat dari Farel, terima kasih banyak. Kalian udah lihat belum cosplaynya Linda tuh? Cakep-cakep loh guys, yang cosplay Linda dari Tawon. Gemes pakai kacamatanya. Stay safe ya kalian. Terima kasih Tawon. Tadi gue mau nangkap Tawon, nggak bisa guys. Tawonnya pergi. Apa nih? Main live after dong Kak Regi. Iya nanti ya, aku mainin. Thank you so much. Oh my god, banyak orang baik. Kemana lagi ya kita ya? Terima kasih Kak atas karya terbaiknya. Terima kasih juga Pau. Nah, akhirnya. Wow. Tommy, terima kasih. Kak Regi main Kapten Tsubasa. Enggak guys, itu game jadul bet. Sorry ya Tommy ya. Gue gak bisa mainin Tsubasa. Sehat selalu. Semoga bermanfaat donatnya. Terima kasih Her ya. Terima kasih Her. Peter Star, terima kasih. Bahagia selalu. Kalian juga bahagia selalu. Jangan mendoakan gua doang, tapi kalian harus mendoakan diri kalian juga sendiri. Seon Store, Kak Regi besok upload game apa? Nah itu dia. Saya juga masih bingung mau upload game apa guys. Itu dia yang paling penting. Ada yang bilang Subnautica Harvest Moon. Subnautica kan belum kelar. Pengen banget gue mainin game Subnautica, tapi masih close beta. Gue takutnya ketika gue sudah mainin, nanti pas open beta harus gue mainin lagi. Jadi kayak dua kali gitu loh mainnya. Gue takut kalian bosen aja sih sebenarnya. Gue kan yang main kan seneng-seneng aja.
Ini kalau mancing juga harus diperkirakan dengan baik dan benar. Sip. Sip. Aurel, stay safe Kak Regi. Iya, terima kasih. Kalian juga stay safe. Tuh, susah banget. Ah, wow. Aurel tadi donatnya 90.000 ya. Gue baru lihat loh. Astaga, terima kasih loh. Wihas, semangat terus bikin kontennya. Terima kasih banyak, Wihas. Ini gimana caranya sih? Udah ya guys, udah. Kita konsen main aja. Nah, udah nih. Langsung ditangkap. Ya ampun, ikannya kecil banget. Ya, ya. Abis deh. Aku siapa? Infoin dong, besok libur. Bukannya emang udah libur ya? Udah libur dari tanggal berapa tuh? Diperpanjang juga. Kalian tahu nggak guys? Mall-mall juga udah mulai tutup loh. Iya, mall-mall udah juga mulai tutup guys. Yang gua baca tuh ada beberapa mall di Jakarta udah tutup dan tidak boleh ada pengunjung lagi. Oke, tunggu ya. Gua mau bikin pancingan dulu. Wow. Radika Yuda, bantu promosiin channel Kak Regi. Masih baru buat, sedang berjuang. Channelnya Radi. Aduh, maaf Radi. Semangat ya bikin channelnya. Ival, hari ini game Doom. Doom mahal. Doomnya mahal. Mr. John, collab dong sama Mr. John Kak Regi. Ya ampun. Ayo aja Mr. John. Ini Mr. John-nya langsung atau bukan? Azam, Kak Regi main What's Up dong. Gamenya udah ada, tinggal dimainin doang sebenarnya. Cuma harus menunggu waktu. Yeay, fishing rod-nya sudah jadi teman-teman. Mari kita memancing lagi. Cari ikan, cari ikan. Tuh, gamenya santai tapi enak kan? Buat pesen McD, biar live begadang sampai pagi. Imba JR, terima kasih banyak. Tapi 50.000 gua mending beli makanan kaleng daripada beli McD guys. McD kan masih ada gitu loh. Masih ada kesempatan untuk kita tertular. Farel, terima kasih banyak. Live sampai jam berapa? Belum tahu. Kak Regi tertarik main Doom Eternal nggak? Dulu gua bermain game Doom dan tidak tamat. Tapi game Doom itu bagus guys. Serius, gua pengen sih main. Coba kita lihat aja nanti. Mungkin live streaming, mungkin. Waduh, 100.000 lagi nih. Bang, kenapa nggak pernah main kompetitif? Lo main loh. Aku main loh, Zulfikri. Gua main loh. Semangat dan stay safe, Purple Princess. Terima kasih banyak. Nggak lihat ya? Coba lihat live streaming gua. Ada kok gua main. Hey, Raven, terima kasih banyak Kak Regi. Coba main game Onimusa. Onimusa udah lama banget. Udah, nanti dulu ya main yang game aneh-anehnya guys. Pacarnya Linda. Gak mau. Linda punya gua. Cie. Nursel, berharap masalah corona cepat selesai. Amin. Saya doakan juga ya. Itu pacarnya Linda tadi komen apa ya? Gua lupa. Pacarnya Linda tadi mana? Tetap semangat buat kontennya Kak Regi, stay safe. Oke, terima kasih. Pacarnya Linda. Bukan Linda Melinda kan? Wah, kalau Linda Melinda berantem kita. Cakep betul ya Linda Melinda, guys. Ikannya besar. Sebentar. Saya harus tangkap ikannya. Kita tangkap. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, nggak dimakan dong, guys. Kak, jawab aku dong. Tunggu konten Free Fire-nya, bang. Ya, Imba JR. Aku udah nggak main Free Fire. Tapi nanti ya. Kalau Mobile Legend, kemungkinan besar gue masih akan main. Tapi kalau Free Fire, mungkin gue skip dulu. Soalnya gue cupu banget kalau misalnya FPS di handphone, guys. Entah kenapa ya. Cupu bener. Kak, main DBD. Bentar ya. DBD itu butuh konsentrasi, guys. Ini tuh main game ini tuh kayak
tenang, indah gitu loh. Kayak gimana ya, main Assassin's Creed dong apa aja. Kebetulan sebenarnya gue punya hampir lengkap Assassin's Creed-nya dan pengen gue mainin, ditunggu aja ya. Stay safe kak, dan sekeluarganya ya, pernah ketemu sekali di Bali. Oh iya ya, Nanda. Pas kapan? Gue ke Bali udah sempet beberapa kali sih. Billy, semangat bermain gamenya. Stay home, stay safe. Thank you. Kak, beliin siomay. Nanti ya, kalau udah kondisinya udah bagus, gue beli siomay. Ini ikannya ngeselin banget dah. Gak bisa gue tangkep-tangkep. Ah, akhirnya. Andre, lanjutin World War Z. Yah! Ketutupan, gue gak lihat kalau udah dimakan. Nanti ya, sama nunggu si Apip dan juga Hans. Kita akan mainin Horde Mode-nya ya. Tenang aja. Nunggu waktu aja, guys. Waduh, sehat selalu kak, banyakin uploadnya, terima kasih Lucy. Jadi banyak yang ngedonate ya, luar biasa kalian semua tuh. Ada lagi, Kak Regi pulang insanity. Oh iya, maaf. Nanti gue perbaikin, sabar ya. Collab sama Genki 11-12, oh iya ya, masa ya. Gue sering banget tuh di-tagin Kak Regi mirip sama Genki. Demi apa ini? Oh, coach. Nanti ya. Kalau nggak, ada lebah. Ini dia, lebah. Akan ku tangkap kau. Aduh, dia ketutupan pohon, guys. Gua nggak bisa lihat. Sabar. Gua akan tangkap ini lebah. Yes, dapat. Dapat lebah. Akhirnya lebah. Saya ku tangkap. Dari tadi gua pengen tangkap tuh lebah, susah bet. Kita donate dulu guys lebahnya. Masuk dulu. Iya, nanti gue mainin World War Z-nya. Kalau Raf kan lagi nggak ada updatean, jadi gue nggak bisa mainin lagi Raf-nya. Kalau World War Z, gue masih bisa main di Horde Mode. Gitu. Lebah ganteng. Kita donate dulu guys lebahnya. Nah, thanks. Wow, Imba JR ngedonate mulu ya. Wow. Toxic sedikit aja bisa bang. Hehehe. Pasti gak bisa. Bukannya gak bisa, cuma ada tanggung jawab tersendiri. Dimas, terima kasih. Udah ada museum, ini udah ada. Ini museumnya. Berarti si Dimas main juga dong. Semangat bang mainnya, main bareng Mr. John dong nanti ya. Nanti kita cari kesempatan ama cari game yang bisa dimainin bareng-bareng. Animenia, terima kasih banyak. Suka nonton anime apa aja mas? Banyak. Terakhir itu gue lagi nonton Seven Deadly Sins. Gara-gara main gamenya juga di handphone. Jadi gue nonton, kan di Indonesia di Netflix cuma ada season 1. Jadi mau gak mau tuh gue harus ke Singapura atau Jepang tuh buat nonton season sampai 4 sampai 3 ya kalau gak salah. Mr. Good donate sampai balik modal Animal Crossing. Kayaknya udah balik modal deh. Gue juga gak tahu sih. Iya dong, udah balik modal dong. Gue gak sadar loh guys, kalian dari tadi donate. Udah 1 juta loh. Sumpah dah. Coba gue refresh ya. Sabar. Tuh udah 1,2 juta loh. Kalian tuh ya ampun, makasih banyak loh. Gue kaget sendiri. Oh my god, udah balik modal di Animal Crossing-nya. Tunggu dulu. Ada belalang, guys. Kita tangkap pelan-pelan. Jalannya nggak boleh lari. Ada belalang. Belalang kupu-kupu. Yes, dapat. Hai Kak, bisa main Dead Space 3, Kak? Dead Space 3 ya. Ya, hancur juga. Nanti ya, nanti. Gua akan pertimbangin untuk main Dead Space 3. Tipis-tipis sambil nanya panutan rencana nikah umur. Sebenarnya rencana nikah gua itu umur 26 sampai 28. Nah, kan udah lewat nih ya. Udah lewat nih umur saya. Jadi
oh gue harus ambil ini. Jadi mau nggak mau kita enjoy aja gitu loh. Mumpung udah lewat, jadi gue harus enjoy aja hidupnya seperti apa. Cari rumah dulu, cari stabilitas dulu, seperti itu. Kak Regi main Splatoon. Gue main kok, cuma udah nggak ada teman lagi aja untuk mainin Splatoon. Makanya saya sudah tinggal sendiri. Ditunggu kak live COD MW, udah pasti. Kalau misalnya internet gue udah lancar, udah pasti gue akan mainin COD MW Modern Warfare. Semangat bang, terima kasih Wahyu. Terus anime apa lagi ya? Gue lumayan banyak sih nonton anime teman-teman. Apalagi ya, harus cek handphone. Oh ini apa? Darwin Game. Nah Darwin Game. Sip, udah selesai. Kak Regi main The Forest lagi. Nah, gue pengen main The Forest. Cuman, The Forest itu terlalu vulgar. Full Metal Alchemist gue nonton kok. ReZero gue juga nonton. Tenang saja. Itu dua udah lama banget gue nonton. Maksudnya yang baru-baru ini gue tonton itu Darwin Game sama Seven Deadly Sins. Banyak kok yang udah gue tonton. Apa? Naruto, Fairy Tales, terus ini ada fosil. Terus ada apa lagi ya? Death Note. Terus ada Gundam. Wah banyak banget. Gak bisa gue sebutin satu-satu guys. Lupa semuanya. Conan, Shinchan. Apa? One Punch Man. Banyak. Sehat selalu kak. Terima kasih Desra. One Punch Dragon Ball. Animal Crossing Gen Switch. Kok Kak Regi kayak main di PC? Ini Switch ya guys. Jadi gue lagi connectin ke PC supaya gue bisa live streaming gitu. Semoga tahun ini 10 juta. Amin. Terima kasih Andin. Amin. Terima kasih. Kita donate ya. 40 cupu. Nonton Sao. Sao gue nonton. Udah nonton semuanya. Cuma emang yang paling bagus Sao yang pertama sih guys. Kalau udah yang bawa-bawanya, terakhir yang udah kayak fairy-fairy, terakhir kalau nggak salah si itunya nggak bisa bangun kan. Maksudnya dia terjebak di dalam game, nggak bisa bangun lagi in real life. Terus dia dipisahin sama, aduh gue lupa karakternya, oh my god, Asuna. Nah dipisahkan sama Asuna. Asunanya nyari-nyari sih, aduh gue lupa lagi namanya. Oh my god, terlalu banyak yang gue mainin gamenya, terlalu banyak yang anime yang gue nonton, jadi suka lupa. Ya sorry, tadi ada yang donate, gue belum sempet baca. Sorry, gue baca dulu ya. Dari anime nih lagi. Anjay, kasih One Piece nggak masuk pilihan Mas Regi. Ada, gue nonton One Piece juga. Tapi One Piece belum tamat sampai sekarang, luar biasa. Wow. Terus apa lagi? Ferdi. Kak, kapan collab sama pacar main Nintendo Switch lagi? Nanti ya. Soalnya kan belum bisa ketemu lagi nih. Nanti ya, kalau udah lumayan apa adem baru deh. Terus Budi, main Doom Eternal belum? Belum, gue belum beli. Nanti, gue coba deh. Gue coba beli ya, Doom Eternal. Soalnya gue main Doom yang pertama juga. Oke, sekarang gue mau jual-jualin barang-barang ini. Terus gue mau taruh beberapa barang di rumah gue. Naruto, main game Naruto. Tokyo Ghoul. Sekarang udah season berapa ya Tokyo Ghoul ya? 3 ya guys, Tokyo Ghoul. Gue udah gak ngikutin Tokyo Ghoul. Tunggu.
gue jualin dulu ya, konsentrasi dulu guys, nanti takutnya salah jual. Udah ya, sip. Ada guys, ada. Animenya ya, ya tapi gue nggak tahu sih, gue nontonnya dari Netflix sih guys. Gue, kalian tuh nonton anime biasanya di mana sih coba? Gue nontonnya tuh biasanya kalau nggak di Netflix, di Crunchyroll. Agak sedikit aneh ketika nonton animenya, gue nggak tahu kenapa. Anime. Indra, semangat Kak Regi, semoga sehat selalu ya, terima kasih banyak. Oh, Attack on Titan gue juga nonton. Anime Indo, nah tuh dia, betul sekali. Gue nonton Darwin di anime Indo. Soalnya belum ada di Netflix. Waduh, banyak banget yang ngasih saran. Tapi itu bajakan masalahnya, kadang-kadang tuh kayak agak kurang puas aja nonton bajakan ya. Ya namanya juga nonton ya. Apa nih? Selamat malam bang, main Survival Heroes lagi dong. Kapan main Survival Heroes lagi? Makin keren loh. Nanti gue coba ya. Thank you sarannya. Thank you. Taruh dulu. Tem. Pada nonton hasil batch mas rata-rata, termasuk Mr. K. Oke, baiklah kalau begitu. Mr. K siapa ya? By the way, maaf, saya tidak mengerti Mr. K siapa. Main Roblox dong. Aduh, nggak bisa guys. Saya tidak terbiasa main Roblox. Jangan bilang, jangan bikin saya bermain Roblox. Nanti saja main game yang lain. Masih banyak sekali game yang bisa dimainin guys. Pokoknya kalau Minecraft, Roblox itu gue skip dulu. Karena itu game gak ada matinya. Sekali gue main tuh kayak harus nyemplung sampai berenang dalam-dalam gitu loh. Guys, gue minum dulu ya. Kebanyakan ngoceh. A Plague Tale rumornya ada yang kedua. Ditunggu aja. Kalian juga jangan lupa minum ya guys. Serius deh, jangan lupa minum. Ibnu, Jojo Bizarre Adventure. Belum. Gua belum pernah nonton tuh, apa tuh? Bentar ya. Jojo Adventure. Wah, udah lama ya animenya ya? Apa masih baru sih? Wow, ini anime fighting ya? Enggak, gua nggak nonton. Saya tidak nonton ini, Bung. Kayaknya udah lama banget ya animenya. Ice. Kak, pusing ya, banyak orang yang ngedonate. Stay hydrated ya, iya. Ya, tadi tujuannya tuh gua live streaming santai gitu loh. Tapi nggak enak juga kalau misalnya ada yang donate, terus gua nggak bacain. Oke, anime nia. Ntar ya, gue cari. Ada Mafia Hobby, terus ada Animania, terus tadi ada siapa lagi, gue juga lupa. Nah, itu dia. Animania. Udah 300.000 loh subscribernya, luar biasa sekali. Keren. Dibahas. Tuh guys, buat kalian yang suka anime-anime, bisa ke Animania. Dia ngebahas anime-anime. Keren. Kebanyakan ada Bleach, ada One Piece. Ngering. Animenya. Nah, sayangnya tuh kalau udah nge-game agak kebagi waktunya. Dulu tuh kalau waktu gua kuliah ya, gua kan suka kadang-kadang enggak sempat main game.
Terus kalaupun main game tuh kan farming. Nah, sambil farming gua nonton anime gitu lah. Nah, kalau sekarang gua tuh harus konsentrasi gitu loh, kayak main game ini kan enggak bisa sambil nonton anime. Kalau enggak bakal selesai game-nya, enggak bakal kecapai tujuannya. Bintoro. Pernah nonton Kimi no Nawa? Coba gua cek ya. Kayaknya belum deh. Gua biasanya nontonnya yang terkenal-terkenal gitu loh, guys. Ah, yang kayak Kimi no Nawa kayaknya enggak. Gua belum pernah. Nanti ya, gua simpen-simpenin supaya list gua kalau misalnya lagi nganggur. Kalau sekarang gua lagi mau tamatin itu sih Seven Deadly Sins, masih belum tamat, masih di season 3 gua. Si Meliodas. Terus ada Dr. Stone juga tuh. Gua juga nunggu tuh Dr. Stone. Dr. Stone. Kalau Dr. Stone bencananya semua orang jadi batu gitu loh, guys. Itu juga serem tuh. Ah, udah habis. Guys, sepertinya gua udah enggak tahu mau ngapain. Mari kita cek-cek terlebih dahulu. Kita tuh ada misi apa lagi? Tuh poni gua kebelah lagi. Maaf ya. Emang kadang-kadang suka begini. Kita cek, kita mau ngapain? Nook Miles, Redeem, Dragon Ball, Fairy Tail. Udah, gua nonton. Kita belanja Nook Miles dulu katanya, guys. Oke lah kalau begitu. Buset, langsung semuanya anime semua. Bagusan Story of Season, Remake atau Animal Crossing? Berbeda sih, dua-duanya bagus ya. Kalau Animal Crossing ini, tunggu gue baca dulu. Kak, kasih tips cara ngedit video dan pakai aplikasi apa? Kalau gue pakai aplikasi Premiere. Kalau ngedit, ya kalian tau lah, ngedit gue tuh kayak nggak ada editannya sama sekali, cuma cut biasa aja gitu loh. Jadi untuk Animal Crossing itu lebih ke arah social activity ke depannya tujuannya. Jadi kalian bertemu bersama teman-teman kalian, terus pamer deh, gue punya ini, karakter gue lucu, gue punya bubble gum, punya inilah, punya itulah. Nah kalau misalnya yang satunya lagi yang Harvest Moon Remake itu kan benar-benar remake-nya Harvest Moon. Jadi kalian udah main solo aja tuh udah fun banget. Kalau ini tuh tujuan akhirnya nanti kalian bisa bermain bersama teman-teman kalian, saling pamer lah istilahnya ya. Oke, gua mau beli apa ya? Gak ada yang bagus, guys. Coba lihat yang satunya lagi. Seperti itu. Pengen beli ini. Bukan. Ini bells. Tunggu. Ini ya, ini bells. Wow. Sempak listrik. Wow. Saran biar betah di rumah dong, Kak, selama saran biar betah di rumah selama quarantine. Banyak hal sih yang bisa kalian lakukan. Kalau gua ya obvious banget lah ya, main game. Terus video callan, teleponan, ngerumpi, Discord, tukar pikiran sama temen-temen gua. Banyak sih sebenarnya, olahraga. Budi, Bang, kalau PS5, sudah pasti. Jangan ditanya. Sudah pasti gua beli dan nanti mungkin gua akan review di Meot aja. Gua beli ini aja lah. Lumayan. Gue juga ada rencana sih teman-teman, tapi semoga aja semoga aja lancar ya teman-teman dan coronavirus ini cepat selesai. Kalau misalnya nanti gue di 10 juta subscriber,
gua pengen bagi-bagi baju merchandise gua. Itu kalau enggak salah jumlahnya ada 50 atau udah ada 100 piece baju merchandise gua. Udah gua siapin. Nanti apa lagi nih? Nur. Biasa ngerumpiin apa karena ya banyak. Gibah, biasa gibah. Cari tahu informasi siapa gitu. Bang, salam dari Bali. Ya, terima kasih Sudiantara. Tadi gua ngomongin apa ya? Kok gue lupa ya? Kak, kasih tips dong supaya banyak yang subscribe. Kalian harus otentik. Gitu. Temukan jati diri kalian terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Jangan dulu pikirin subscriber dah. Enjoy dulu aja. Shiehime. Kak, bingung mau nonton anime apa? Boku no... Udah. Nonton juga kok. Boku no Hero. Karakter yang gue suka, aduh gue lupa guys nama karakternya. Tapi yang itu yang suka marah-marah mulu. Wah, lucu banget sih dia, marah-marah mulu. Terus jurusnya apa? Ledakan. Cuma gue lupa karakter namanya apa. Gue paling suka lupa sama nama karakter, terlalu banyak inget. Paling yang benar-benar ikonik aja yang benar-benar gue inget kayak Saitama. Terus si Luffy, Naruto, Sasuke. Sisanya tuh kebanyakan gue suka lupa. Langsung dapet. Ya itu. Betul tuh. Bakugo. Ya itu dia. Maaf ya. Bayu, hal karegi bikin walkthrough Crash Bandicoot. Waduh, Crash Bandicoot itu hardcore gamer yang main tuh sebenarnya. Cuma, okay, nanti gue akan coba ya, usahakan. Terima kasih banyak atas donation-nya. Okay. Guys, terima kasih banyak atas donasinya. Gue juga ikutan. Kalian luar biasa sekali. Okay. Wow, ada lagi. Tiap jenuh ngerjain tugas online dari guru, pasti langsung cek channel kakak. Semangat terus ya. Terima kasih Luna Bior Luna. Wih, Animania. Thanks Kak Regi, udah di notice berkali-kali. Adios. Okay, terima kasih. Selamat beristirahat Animania. Thank you juga udah donate. Udah banyak banget tuh donate-nya. Thank you. Very much. Sekarang buat kalian yang mau istirahat, silahkan istirahat ya teman-teman. Sudah malam. Gua harus nanem, nangkep. Oh, hit rock. Oke, foto. Oke, gua foto dulu ya. Kita foto dulu teman-teman. Gua disuruh foto soalnya. Kita deketin. Terus kita tepuk tangan. Hey. Lucu banget sumpah. Lucu banget. Oh my god. Udah deh. Dapat deh. Kapan-kapan. Oh ya, merchandise ya ampun. Jadi nanti kalau udah 10 juta subscriber, teman-teman, gue sudah siapin kalau nggak salah 50 atau 100 merchandise. Nah, nanti gue akan bagi-bagiinnya pas gue udah mencapai 10 juta subscriber. Dan ini belum pasti ya. Dan kemungkinan besar nanti gua juga akan siapin, semoga ya, semoga bisa ya teman-teman. Gua nggak janji, tapi ini rencana gua. Gua akan siapin 10 PlayStation 4 dan juga 10 Nintendo Switch. Apakah Nintendo Switch-nya itu yang dock atau Nintendo Switch-nya yang light? Nanti kita lihat aja ya teman-teman. Tapi kemungkinan besar akan gue siapin 10-10. Jadi kayak 100 baju, 10 PS, 10 Nintendo. Doain aja lancar ya. Doain aja lancar. Pokoknya ditunggu aja ya teman-teman. Dono. Malam Kak Regi. Iya malam juga. Terima kasih sudah memberikan donasi. Semoga aja ya, nanti ya, lancar-lancarin aja. Wah, kita mendapatkan sesuatu. Sip, tendang. Mantap.
nggak bisa. Tadi ada yang minta gue pakai kacamata soalnya, makanya gue pakai kacamata. Kacamata anti radiasi gue nih. By the way, tadi itunya mana? Kak Regi main GTA 5 lagi dong. Nanti ya teman-teman. GTA 5 tuh udah banyak banget yang mainin. Kalian mau gue mainin GTA 5? Kalian nonton GTA 5 tuh berulang-ulang kali. Kok udah jarang main CSGO? Jadi kalau siang itu gue rekaman, jadi nggak bisa rekam, jadi nggak bisa live di siang hari. Dan gue lagi main CODM gue ya sekarang. Kapan-kapan collab YouTube bareng dong Kak Regi, Rudy. Emang YouTube channelnya apa Rudy? Sebentar. Aduh, gue bakal mundur nih. Siapin dulu. Ha! Ha! Tetap semangat, stay safe Kak Regi, terima kasih. Erfings, aduh gimana tuh bacanya? Erfings, ya gitulah. Maaf ya, Evan. Halo Kak Regi, masih main PUBG nggak? Kalau masih main, main bareng yuk. PUBG apa nih, mobile atau PUBG PC? Kalau PUBG PC udah jarang. Izin live Kak, ya terima kasih banyak, oke. Fintex, terima kasih. Danu, hai Kak Regi, maaf cepat segini. Ya ampun, jangan minta maaf. Kalian nonton aja tuh udah bener-bener gue terima kasih banyak kok. Kalian gak usah terasa terbebani lah. Kasih berapa aja juga cukup guys. Wilson, semoga terbaca emailnya. Collab atau guest di event. Tapi kalau misalnya di luar kota kayaknya lagi gak bisa deh Wilson. KTP bajakan. Temenin aneh kerja bagai kuda padahal libur. Iya, siap. Gue usahain ya. Gue live. Masih ada 5.000 orang loh yang nonton loh. Kalian tuh, kalian gak ada kerjaan apa ya? Guys. Made, Met Widya. Halo Kak Regi, thank you donationnya. Au. Kak, saran game Switch. Oke, guys, mumpung gue lagi di Switch nih. Nih, gue kasih saran ya. Ini game Switch yang udah gua download. Jadi, waduh. Kalau ada waktu luang selain main game, ngapain aja Kak? Biasanya gua nonton atau enggak belajar. Pokoknya belajar sesuatu yang baru. Rudy. Aduh, gua jadi enggak bisa suggest game dong. YouTube channelnya masih kecil, baru ngembangin Kak Regi. Oh iya, semangat pokoknya ya. I2B. Game story yang bagus buat ngisi. Raymond bisa beli yang namanya Assassin's Creed. Itu gak akan ngecewain sih. Assassin's Creed bagus-bagus. Atau enggak Watch Dog sama Resident Evil juga bagus-bagus. Budi, bang rekomendasi net. Ini nih gua kasih tunjuk. Stardew bagus buat kalian yang mau main santai. Harganya juga gak begitu mahal. Terus gua juga main Diablo. Diablo ini salah satu franchise yang gua suka. Gua lagi nunggu Diablo 4 juga ya teman-teman. Terus ini game murah. Kemarin tuh gue cuma beli $1 doang. Tuh, ada Thief Simulator. Ada yang masih inget gak gue bermain game Thief Simulator? Terus kalau misalnya kalian punya temen ya, seru-seruan sama keluarga, main Mario Kart ini seru banget. Sumpah seru banget. Terus ada Uno. Uno ini bisa kalian mainin online. Jadi kalau misalnya kalian tidak bermain bersama teman kalian, juga kalian bisa mainin nih Uno. Terus Mario Party juga lucunya minta ampun. One to Switch juga lucunya minta ampun. Terus apalagi? Fire Emblem. Kalau kalian mau RPG, cuma agak mahal ya Fire Emblem. Kalian mau RPG ini lumayan mahal ya teman-teman. Ya itulah. Ini pokoknya game-game Switch gua guys. Kalian tinggal lihat aja. Jakarta kok bro. Oh siap. Saya dari game developer. Oke. Nanti tak cek ya emailnya. Emailnya biasanya manajer gua soalnya yang apa? Yang apa namanya? Filterin. Nah, itu dia. Kalau misalnya itu baru ke gua. Oke. Jadi karakter or collab we can do. Oke. Alright, event guest di Jakarta. Alright. Wilson, thank you Wilson. Sleepless. Tetap semangat Kak Regi. Oke, terima kasih. Oke, yuk. Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Dari tadi jadi keseruan baca ini itu ya. Maaf, guys. Gua klaim dulu nih. Terus chop sama for a fortune, sell a hot item for a fortune.
What do you mean this one? Hot item? Saya tak mengerti. Oke, kita nebang pohon dulu aja. Kak Regi upload rumah baru dong. Belum jadi guys. Ini udah. Semangat Kak Regi live streamingnya. Pernah main Identify nggak? Pernah dong. Saya pernah main game itu. Game seperti DBD kan? Ya sip, gak kelihatan dong. Tapi DBD juga bakal ada mobile-nya loh, by the way guys. Buat information kalian aja. Oh iya, kadang-kadang di sini ada lebah yang akan menyengat kita. Dan kalau misalnya lebah nyengat kita, kita bakal... nanti aja deh, gua gak mau spoiler. Siapa tahu ada lebah nanti. Aduh, Kak Regi udah mandi belum? Udah dong. Masa belum mandi? Gua mah tiap hari mandi guys. Walaupun libur, walaupun kerja, mandi terus. Kalau nggak mandi, nanti kalian lihat gua gimana, lepek ya kan? Aduh, ini susah-susah betul. Plant tree. Kak Regi suka nonton drakor nggak? Meli. Terakhir gua nonton Itaewon Class. Ada balon. Itaewon Class bagus loh. Serius bagus. Cocoy, terima kasih. Stay safe juga. Wah. Wah. Kok gak kena? Halo Kak Regi, main game mobile lagi dong. Oh, Mobile Legends. Iya, nanti ya. Untuk Mobile Legends gue lagi cari temen juga buat main. Belum sempet-sempet aja. Stay safe kak, terima kasih XYZ. Hah, apa ini? Coba. Ya ampun, lucu sekali. Oke, gue akan pakai ini. Sumpah ini lucu sekali. Astaga. Karakter gue jadi lucu banget. Coba. Foto. Jadi pakaian bayi dong, ya ampun. Foto. Cekrek. Aduh, sebentar, gue minum lagi nih. Rekomendasi game PC. Waduh, game PC terlalu banyak guys. Kalian lihat aja di YouTube channel gue tuh, udah banyak banget yang gue mainin. DBD Mobile gue nggak tahu kapan keluarnya. Kalian cari di internet aja guys, DBD Mobile kapan keluarnya. Blade, ah, semangat. Nanti bagi ID switchnya. Oke, siap. Kalau misalnya gue main Mobile Legends, emang ada yang mau nonton guys? Gue takutnya viewers gue tuh menghujat gua. Iya, Itaewon Class bagus banget. Iya, betul. Itaewon Class itu ngajarin satu ya, semacam bisnis ya, yang bisa kita lakuin. Pengen banget ketemu Kak Regi tapi nggak bisa. Iya, tunggu si Kon aja ya, Aurel ya. Terus yang kedua, yang terakhir kali gua, aduh nanti spoiler gak ya. Pokoknya ada intinya teman-teman. Di atas egonya laki-laki itu ada gitu loh. Jadi jangan selalu mengikuti egoisnya laki-laki. Wah, seperti itu loh. Nur, Kak Regi saran game horror mobile dong. Itu The Eye itu bagus tuh. Kalian bisa apa? Ganti hantunya pakai muka gua lah gitu. Jadi Itaewon Class itu mengajarkan kita sebagai laki-laki teman-teman, jangan terlalu egois, jangan terlalu apa namanya, terlalu mengutamakan ego. Nanti kena batunya. Rekomendasi film Itaewon Class bagus. Kalau di Netflix banyak banget teman-teman. Kapan nih bikin
gameplay Doom Eternal. Pengen sih. Gua pengen main, cuma gini loh. Kalau gua main Doom Eternal, apalagi kalau gua live streaming, game Doom kan itu fast pace ya. Jadi benar-benar kayak tengok sana, tengok sini, tembak, tengok sana, tengok sini, tembak. Gua takutnya bitrate-nya pecah aja. Tapi nanti gua usahain kok. Budi. Bang bagi. Oke. Okay. Kalian, buat kalian ya yang mau add gua. Gimana ya liatnya ya? Cantika baru saja mendonasikan 10.000. Terima kasih, sukses terus. Terima kasih. Tuh. SW 23431960139. Gua kasih sekali lagi ya. SW 23431960139. Udah ya. Lanjut. Ngapain lagi nih sayang? Si bayi ini. Oh, kita ngambil ini aja. Kerang-kerang. Ah, ada ikan. Mari kita memancing. Belum pernah nih gua dapet ikan yang rare. Dapet dong. Ikan yang rare. Ikannya maju-maju lagi guys. Bukannya mundur aja ya. Ya dong. Ya. Harus mundur lagi gua. Ah. Sip. Bentar ya. Main Watch Dog kak. Iya, nanti gua juga pengen main Watch Dog. Watch Dog. Too many things to do my friend. Wih, udah ada friend request. Nanti gua terima ya. Gua fokus main dulu. Nanti gua terima friend-nya. Eh, ya telat. Gua lagi baca chat dong. Gak konsentrasi gua. Maaf guys. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nge-add gua. Thank you very much. Arigato gozaimashita. Kalau bahasa Korea apa ya? Kumawo, kamsahamida. Ya. Sabar, gua fokus dulu nih. Ya, salah dong. Greget. Jadi noob, miauok, noob, noob, noob. Banyak juga ya dari kalian yang punya Switch ya. Luar biasa. Kalian main Animal Crossing gak? Wih, good. Gua dapat donation dari Tuhan, guys. Luar biasa, good. Thank you, Agnes. Halo, apa kabar? Kalau main ML pasti ditonton, don't worry. Semoga kak, semoga hari kakak menyenangkan. Thank you. Sama-sama ya, semoga harimu menyenangkan juga. Ayo, makan. Ya. Sebel banget. Ini mancing kok kayak begini. Ah, ini ikannya pasti yang kecil, guys. Gua gak suka nih nangkep ikan-ikan kecil doang. Sebel banget. Dari tadi mancing. Gak kena-kena. Tidak. Ayo dong. Uy. Udah berapa kali nih gua mancing gak kena-kena. Tuh. Satu. Nah. Tapi kecil. Ya, itu kan. Sudah kuduga. Apa tuh? The piles. Oh. Dapat. Yes. Ada berkahnya, ada berkahnya. DIY project. Kita harus nangkep plant tree sama ini. Gue udah live streaming berapa lama sih? Oh, udah mau 2 jam loh. Teman-teman, terima kasih banyak buat... Jangan dulu pergi. Saran, coba main Grand Blue Fantasy. Kalau mau. Atau bisa aja, nggak masalah. Oke. Nanti gue coba lihat dulu ya, gamenya seperti apa. Tidak. Oke, dapat juga. Ya. Overcooked 2 juga udah jadi wish gua sih nanti untuk gua mainin, Jo. Tenang saja. Ketik. Yes.
Wow, banyak sekali yang nge-add saya. Terima kasih. Nanti saya terima-terimain ya. Untuk sekarang saya main dulu. Mancing, mancing. Ayo dong, jangan cupu-cupu lah. Malu nih ditonton sama... Buset, udah 6.000. Viewnya udah 6.000. Malu nih ditonton sama 6.000 orang. Oke. Sampai keterlaluan sih kalau miss lagi. Cari lagi. Cari lagi. Gua nggak pernah streaming horror karena kurang seru aja menurut gua, guys. Ya, udah penuh. Gua lebih suka bikin konten karena kalau misalnya satu, kalau gua streaming horror, satu itu banyak spoiler, ya kan? Jadi nggak seru lagi. Oh, ada itu lagi, ada binatang, serangga maksudnya. Penuh dengan spoiler chattingannya. Kedua, kurang serem aja kalau misalnya gue lagi main game horror terus gue harus lihat chat. Gue main horror, gue lihat chat. Main horror, gue lihat chat. Gitu, guys. Ada serunya sendiri sih, gue tahu pasti. Cuma buat gue kayak kurang immerse, kurang menjadi satu dengan gamenya. Seperti itu. Live 24 jam, enggak bisa guys, enggak bisa. Capek. Coto mate. Ada sesuatu yang baru enggak? Thank you yang udah kirim fan request. Nanti gua terimain ya. Oke, enggak ada yang baru. Kita jual. Apakah yang akan kita jual? Oke, pertama-tama ini ada kupu-kupu ikan. Terus kerang. Kupu-kupu. Thank you yang udah nge-add. Nah, sudah. Nice. Jual semuanya. Dapat 5.000. Lumayan. Gue udah bisa bayar kontrakan gak ya? 4.200. Kontrakan kan 90.000. Masih belum kali ya. Agak susah. Ini kacamata gue kenapa? Sebentar, gue perbaikin kacamata gue dulu, guys. Au. Kacamata gue berembun. Resiko ya kalau misalnya pakai kacamata. Konten lusa buat apa? Nggak tahu nih, masih belum tahu gue, guys. Kan game Pulang Insanity udah tamat. Jadi, terima kasih banyak yang udah ngedonate. Sorry gue nggak kedengeran. Sorry. Tunggu. Habis gue bersihin kacamata, gue cek lagi ya. Kan habis main Pulang Insanity. Habis itu gue bingung mau main game apa, guys. Sip. Sorry, tadi donationnya kelewatan. Oke. Gue cek dulu siapa tadi yang ngedonate. Riyashi. Halo Kak Regi. Kalau boleh tahu, kakak kerja apa? Aku kerjanya itu jadi YouTuber. Terus ada beberapa usaha-usaha yang aku nggak mau kasih tahu juga, temen-temen, maafkan saya. Cuma pokoknya selain YouTube, gue ada usaha lain lah yang gue lagi tekunin. Supaya suatu saat nanti ketika YouTube udah tidak bisa menopang hidup gue masih bisa survive lah di kehidupan yang begitu keras ini. Gitu guys. Gue takutnya YouTuber tuh musiman. Mungkin sekarang YouTube lagi bagus nih. Tapi kalian gak bisa tahu. Misalnya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi YouTube udah gak bagus. Tralala, Kak Regi main. Aduh, aku gak ada VR-nya. Aku pengen banget tuh. Gue pengen banget main game itu. Cuma gue gak ada VR-nya. Kalau misalnya ada VR-nya, gue pasti mainin deh. Maaf ya. Gue pengen juga tuh udah ngeliat tuh Half-Life yang itu tuh. Cuma gue gak ada VR-nya. Sayang sekali.
Ah, tidak ada apa-apa. Ikan, kalian di mana? Saya butuh apa lagi ya, guys? Jadi gua harus bikin tebang sama nangkep. Tebang sih gampang ya. Coba lah kita tebang. Meow out fast, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan. Oh, tenang aja. Di samping gua persis sudah ada hand sanitizer yang lucu sekali. Gambar apa? Gambarnya kucing lah gitu. Tulisannya Clever Cat. Kucing yang pintar. Jadi tenang saja. Sudah ada di samping saya. Tangkap, tangkap. Tidak. Jangan kemana-mana. Ya, dia pergi. Sini kau. Ah. Dia diseberang lagi, gak bisa gua tangkap. Sebel banget. Iya. Botolnya lucu sih. Gua juga dibagi, guys, hand sanitizer-nya. Gua tinggal menado. Thank you friend request ya. Aduh, gua jangan mancing dulu deh. Gua harus nebang pohon dulu, teman-teman. Gua tebangin sini aja deh. Nah. Kita cari pohon yang mau ditebang. Enaknya pohon yang mana ya? Yang ini aja deh. Eh, jangan deh. Oh, gua galau. Ini. Oke, pertama-tama kita goyang-goyang. Wah! Wah, 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 wah. Lari, lari. Ya. Tidak! Kena sengat gua, ya ampun. Lihatlah ya teman-temanku sekalian. Mata saya bengkak, ya ampun. Gua enggak ready untuk ambil net, ya ampun, sebel banget. Sebel. Yeah. Foto dulu. Kita foto dulu. Mata saya bengkak. Tidak. Aku mau tidur dulu, Kak Regi. Oke. Terima kasih banyak, TB Kenzei. Terima kasih. Iya. Masih bisa disembuhin kok nanti. Tapi gua mau nebang. Mini bang. Kita ambil dulu resource-nya. Sip. Terus kita tebang. Wah. Mantap. Dapat nih. Nonton Grand Blue tanpa fantasi auto maco. Oh ya? Bukan anime hentong. Coba ya gue cek. Grand Blue. Ah, I see. Siap. Nanti gua cek ya. Eh, tadi apa tuh terakhir? Oh, buah. Oke, kita panen buah dulu ya, teman-teman. Jadi untuk memanen buah, kita harus bersihin dulu di bawah pohonnya. Supaya ketika buahnya jatuh tidak menghilang. Nah, ambil. Bang main summer, aduh gua gak bisa baca tadi. Begadang demi Koregi. Wah jangan dong. Kalau misalnya kalian gak tahu mau ngapain, baru ke tempat gua aja. Nonton-nonton cantik. Nonton-nonton santai aja. Soalnya gua juga live streamingnya kayak santai. Maunya santai sih. Gara-gara ada donation jadi belibet mulu gua ngomongnya. Oke, okay, Buah. Gua harus kumpulin buah. Dulu nih, peach lasagna. Peach lasagna. Banyak guys anime, kalian jangan rekomendasikan dulu anime guys. Saya lagi kehook sama beberapa anime juga.
Hairin. Nioh 2 gue nunggunya di PC ya. Di PS belum beli. Saya belum beli kalau Nioh 2 yang di PS. Nanti nunggu yang di PC. Haya! Nah kayaknya gue harus nyari serangga deh yang satu lagi deh. Sebel banget dah. Kalau serangga tuh susah buat dilihatnya. Wow, fan tapi haters. Kalau aku fans tapi haters, tapi aku fans tapi haters. Waduh, ribet tuh. Bagusnya digerapin tuh. Fans tapi hater, hater tapi fans. Marcel, terima kasih. Halo Karegi, kapan main The Last of Us? Ya nanti kalau udah keluar. Kenapa Far Cry 5-nya nggak dilanjutin? Far Cry 5-nya terlalu panjang. Nanti gua tadinya gua pengen lanjutinnya di live streaming tapi tertunda. Ada banyak sebenarnya game yang tertunda tuh. Far Cry, Quantum Break, Doom yang pertama tuh itu enggak gua selesaikan. Nyok nakal. Tidak menyelesaikan gameplay yang sudah dimainin. Guys, gue udah live streaming 2 jam nih. Kalian masih mau nonton gak? Gue jam 12-an biasanya tidur sih. Jadi kalau kalian mau nonton, gue tambah waktu sedikit lagi. Paling 15 sampai setengah jam lagi gue live streaming untuk kalian. Di situ tidur. Wow. Dan Kokun, bagaimana jika ibu kota atau Indonesia lockdown seperti negara? Wah ini berat ya. Ini berat. Oke. Sebelum gua ngomongin ini, harusnya Bubble Gummy, semangat terus kok. Terima kasih banyak Bubble Gummy 50.000-nya. Sebelum gua ngomongin tentang lockdown ini, tunggu. Gua harus konsentrasi dulu. Oke. Donation-nya nanti nggak kebaca gitu loh. Karena gue harus berkonsentrasi untuk ngomongin masalah lockdown. Gitu. Kalau gue ya. Tuh kan. Baru gue mau ngomongin ada donation. Gak bisa. Jadi gue harus menghargain orang yang ngedonate juga. Jadi gue harus baca. Kalau misalnya gue ada waktu lowong, itu biasanya gue ngapain? Biasanya gue itu nonton pengetahuan. Misalnya gue suka tentang otomotif. Ya kan? Maka gue akan nonton YouTube channel yang membahas otomotif. Terus kalau misalnya gue suka tentang masak-masak, gue akan lihat yang masalah masak-masak juga gitu loh. Semoga kita semua sehat, tidak terkena virus corona. Amin. Amin. Kyle Chat, terima kasih banyak. Bingung gue. Tuh. Karena kalau misalnya mau ngebahas hey, ada pemberian dari surga. Mana tuh? Itu dia. Halo pemberian dari surga. Kamu mau kemana? Jangan kemana-mana. Dia sudah mau pergi, guys. Oh, tidak. Pemberian dari surga. Oh, untung aja. Masih bisa. Coba kita lihat dulu. Tadaaa. Apa ini? Tape deck. Seperti radio kayaknya. Ini ya guys, tapi kalau misalnya gue mau ngebahas tentang lockdown, ini benar-benar dari pikiran gue aja ya. Ini dari pikiran gue aja. Satu, menurut gue emang harus di lockdown, gitu loh. Wah ini berat banget sih, sumpah. Gue mau mulai pembicaraan ini sangat amat berat. Gue bukan pakar ekonomi, gue bukan pakar bisnis, gue bukan pakar. Hai Karegi, Luciela, Lucilia ya. Oke. Okay. Halo juga. Gue bukan pakar segala macam ya, teman-teman, tapi menurut gue lockdown itu sudah seharusnya. Kalau enggak, kita akan seperti yang di Italia gitu loh. Kalau disuruh milih, Karegi milih action atau indie? Gue milih indie. Gue suka main game indie soalnya. Di Itali, karena dia telat lockdown, karena dia nggak lockdown, dan juga karena penduduknya tidak mendengarkan pemerintah. Kalian lihat sekarang,
date-nya udah berapa, tingkat terjangkitnya udah berapa. Luar biasa sekali. Gue takutnya di Indonesia seperti itu. Tapi di Korea berhasil teman-teman melakukan tanpa lockdown. Cuman di Korea itu sistemnya bagus. Dan kayak warganya mendengarkan pemerintah. Gue cuma takutnya di Indonesia tidak mendengarkan pemerintah, itu doang guys. Serem. Kalau gue sih nggak terlalu pengaruh ya sebenarnya. Karena kan gue memang kerjanya di rumah. Cuman kalau sampai stok makanan pun terganggu, ya makanya gue akan terganggu juga. Oh ya, tadi ada yang donation dari Matem. Kami sebagai konten creator nyetok konten buat penonton kita. Betul. Betul sekali. Oke. Oh iya, gue mau beli ini juga. Medicine. Nah, ambil dulu. Agak ribet sih guys. Gue pengen banget ngebahas tentang lockdown itu panjang lebar. Cuma gue takutnya kan di sini, ini kan udah malam juga ya. Jadi harapan gua banyak orang yang sudah mengerti masalah ini. Lockdown itu udah pasti ngancurin ekonomi negara pemerintah. Tapi kalau misalnya kita nggak lockdown, kita biarin aja seperti ini. Kalau makin buruk, amit-amit makin buruk di Indonesia, ya. Terus tingkat kematiannya banyak. Gimana bisa ekonomi Indonesia lebih menjadi normal lagi kalau misalnya banyak orang yang meninggal? Supaya ekonomi Indonesia itu kembali lagi normal, harus banyak orang yang kerja untuk menstabilin ekonomi Indonesia. Lah kalau misalnya tingkat kematian Indonesia sampai ratusan sampai ribuan, itu bahaya banget juga guys. Gitu loh. Jadi menurut gua lockdown salah satu pilihan untuk Indonesia. Cuma orang-orangnya tuh pada bandel. Oke, guys, gua minum obat supaya mata gua nggak bengkak. Mata gua jadi bagus lagi. Ya udah guys, gua juga bingung ya untuk ngebahas masalah lockdown seperti ini. Pokoknya stay safe aja ya, betul sekali, Ronald. Stay safe ya. BTW nggak mabar sama yang lain belum? Mereka ninggalin level gua, progress gua cukup banget. Semangat menuju 9M subs. Sehat terus. Terima kasih Derin. Kalian juga ya sehat terus. Pokoknya gitu dah guys ya. Maaf gua gak bisa bahas terlalu banyak karena gua gak pakar di daerah situ. Tapi kalau misalnya mau nanya pendapat gua, ya gua bilangnya lockdown salah satu cara. Kita emang rugi, tapi at least kita nggak serugi kalau misalnya banyak orang yang meninggal. Karena menurut gua Indonesia rumah sakitnya tidak sebagus luar negeri, tidak sesiap luar negeri dalam menangani virus. Udah gitu aja deh. Udah cukup guys, cukup sudah kukatakan. Gua sekarang mau ngapain? Kak, live lagi dong. Iya, ini gua masih live. Gua tambah 15 menit kan tadi. Jadi iya, 6,3 view, luar biasa sekali. Makanya gua bilang, ya udah gua tambah deh live-nya. Enggak cepet-cepet. Kita sebagai warga negara harus mematuhi pemerintah, stay home. Nah, masalahnya banyak yang Animal Crossing mantap. Terima kasih Winar. Banyak yang menganggap apa? Mereka bakal sehat-sehat saja. Seperti itu, teman-teman. Mereka nggak tahu sih sebenarnya resiko virus ini tuh seperti apa untuk pemerintah dan juga orang-orang sekitarnya. Ya. Aduh. Wah, udah butuh tidur nih gue nih. Udah kurang konsentrasi. Nah, akhirnya Indonesia terlalu... Enggak juga guys, Indonesia itu... Udah ya? Ya, hancur dong.
menurut gue pemerintahannya tuh udah bener, pemerintahannya tuh udah melakukan hal yang sebaik mungkin. Cuma warganya ini loh banyak yang wah tidak apa-apa, hanya flu biasa. Tidak seperti itu juga, itu seram. Eh salah, gue mau buat sekop. Nah. Kak kasih lagu dong. Emang lagunya ini belum itu, belum bagus. Rudy, thank you tidur bang udah pagi. Iya bentar lagi paling. Lagunya Animal Crossing itu sangat amat menenangkan. Semangat kak, terima kasih balik. Yippee. Guys, ada sesuatu yang masuk. Sebentar. Oh, thank you very much. Aha, aha. Oke, kita disuruh mancing ya abis ini teman-teman. Jadi habis gua mana tuh? Habis gua ngetok-ngetok batu, kita akan mancing. Batu, where are you? Nah, tuh dia. Bar. Menurut gua sih pemerintah udah melakukan yang terbaik ya. Menurut gua ya. Cuma emang warganya yang suka keras kepala aja. Oke, sabar. Gua konsentrasi dulu nih. Udah guys. Enggak usah ngomongin masalah beginian. Gua tahu kalian suka ngomongin ini, cuma gua ngerasa gua bukan orang yang bener-bener cocok yang ngomongin hal ini. Karena masih banyak yang lebih ahli lah, pakar ahlinya. Ya, maafkan saya kalau misalnya saya ada salah-salah kata. Mungkin kita beda pendapat, beberapa dari kalian beda pendapat. Tapi ya itu kan pendapat saya. Oke, gua udah ini. Udah ngetok batu. Sekarang saatnya kita Wow, go. Ya ampun si Virgo. Go. Kebanyakan, go. Gue bilang iseng doang, go. Go. Mentang-mentang udah lama ya gak ngedonate gue ya, langsung lo dikasih 1 juta lo. Go. Virgo, udah go. Lia, terima kasih semangat terus Kak Regi. Terima kasih banyak Lia. Wow. Terima kasih ya Virgo, sekali lagi terima kasih. Ya ampun, udah lama banget dia gak donate gua guys, sekali donate langsung segitu. Wow, iseng loh, gua bilang iseng go. Jangan diseriusin donate-nya, ya ampun. Terima kasih ya go, ya ampun. tuh kan gua jadi lupa mau ngapain, mancing. Ya, mancing. Mancing mania. Oh ya, teman-teman, donation-nya bakal gua ini ya. Gua alihin ke ini apa? Yang berhubungan dengan virus coronavirus. Nanti donation kalian. Terima kasih banyak atas support-nya kalian semua. Luar biasa sekali. Mana nih ikan-ikan? Oh, itu dia. Sudah ada ikan. Eh, bukan, ini bayangan. Malik. Puas banget nontonin Subnautica. Oh ya, terima kasih banyak. Nanti gue akan lanjutin kok Subnautica yang Below Zero. Cuman gue nunggu gamenya itu keluar. Ada hadiah dari... Wow. Apa nih, Marsha? Ada hadiah dari surga. Sebentar. Nyari hantu tapi di dunia nyata. Waduh, jangan guys. Jangan. Gak. Cukup ya. Hantu di dalam game saja guys. Saya tidak mau berurusan dengan hantu di dunia nyata. Serena, semangat Kak Regi. Terima kasih. Ayah! Wah! Gue gak kena lagi. Wah! Kok gak kena ya? Iya! Kurang presisi. Oh! Nah, akhirnya. Pincu milk. Doain ya, Kak. Biar usaha saya bisa survive corona. Lumayan bikin sepi ya. Banyak banget. Jujur ya, usaha orang tua gue juga terganggu banget.
usaha orang tua gua kan ini toko kelontongan. Jadi jual berbagai macam peralatan untuk rumah. Nah itu juga bukan makanan ya, tapi lebih ke arah barang-barangnya kayak ember dan kawan-kawan. Jaga kesehatan, terima kasih Steven. Itu juga yang datang ke tokonya tuh dikit banget ya. Wah. Thank you Go, terima kasih banyak Go, terima kasih ya ampun si Virgo, Go udah Go, cukup. Terima kasih Virgo atas donasinya, luar biasa sekali Virgo. Udah 2 juta loh Go, terima kasih ya Go. Wow, saya speechless guys sama si Virgo. Dia tuh dari pertama kali gua live streaming di Gably, gua mikir gitu loh, boleh disebutin atau enggak? Oh iya, boleh. Dia tuh udah support gua dan dia tuh udah kasih banyak banget. Gua pengen mancing di sini tapi enggak kelihatan. Jangan mancing di sini deh. Dia udah support gua banyak banget. Ya ampun, Virgo. Thank you so much buat beli masker bagi yang membutuhkan. Amin. Ervina, terima kasih Ervina. Winner, stay safe Kak. Terima kasih Winner. Arigato gozaimasu buat kalian semua yang udah mendonasi. Luar biasa. Udah pukul 1. Baru jam 12 di sini, guys. Oke, mancing. Mancing mania. Kita mau mancing ikan. Tuh. Ini susah nih mancing ikan di sini, guys. Kayak harus disejajarkan dengan baik dan benar. Nah, tuh dia. Kabar? Oke, sip. Nice. Langsung top donation gua tuh si Virgo. 2 juta luar biasa sekali. Virgo. Gak cuma ke gua loh dia, guys. Dia tuh ngedonation ke banyak YouTuber juga. Salah satu sultan kita. Ayo, sini kau. Ikan, kamu mau ngadep mana sih? Kanan atau kiri? Tasya, semangat Kak Regi, semoga donasinya bermanfaat. Terima kasih banyak Tasya. Ayo dong, dimakan. Woi. Nah, udah. Bar. Oke, nice. Saya orang Malaysia. Halo Malaysia. Gimana kalian yang lockdown? Oh ya, di Malaysia sendiri udah lockdown loh guys. Anita, hai Kak Regi, salam dari sesama orang Manado, sehat terus ya. Terima kasih Anita. Wah, masih ada cewek loh guys nonton. Malam-malam begini masih ada cewek yang nonton guys. Nanda, semoga semua ini cepat berakhir, semangat terus. Oke, terima kasih banyak Nanda. Kabar? Sip. Nice. So. Yippee. Nice. Oke. Udah belum ya? Aduh. Iya, Go. Udah, Go. Cukup, Go. Ya ampun si Virgo. Udah, Go. Kecil-kecil aja apa? Kayak waktu itu gitu loh. 10.000. Biar gua gak bisa ngitung, Go. Ini di kepala gua langsung ngitung. Oke, si Virgo udah sekian, Go. Next time ya. Jangan sekarang, udah. Eh, tunggu dulu. Tadi belum kebaca. Sorry. Tunggu, gua baca dulu. Habis si Virgo tadi. Kak Regi coba main R6 nanti ya. R6 juga seru kok. Thank you, Kevin. Terus Charles. Kak, ambil island yang sesuai time Indonesia ya. Mau lihat dong bentuknya. Enggak tahu tuh. Island yang gua ambil kayak begitu doang. Gua ngasal doang itu, guys. Tuh, banyak cewek, guys, di live streaming gua. Lumayan, guys, lagi lockdown begini, lagi self isolation. Siapa tahu kalian bisa kenalan dengan salah satu penonton Miao Au. Kalian chatting-chattingan lah. Siapa yang jomblo? Ayo, siapa yang jomblo? Duh, ikannya miss lagi.
Guntoro. Halo Kak Regi, aku Guntoro. Mau donasi buat... Oke, terima kasih banyak Guntoro. Terima kasih, terima kasih. Donationnya donation iseng aja kok guys. Jadi donationnya nanti gue akan donation di Tokopedia aja deh. Kemarin gue kan udah donation juga di live streamingnya Skinny. Nah kali ini kita akan bantu Tokopedia ya. Karena gue sendiri gak tahu gitu loh harus kemana. Jadi gue ke lembaga-lembaga yang memang sudah melakukan donation. Kabar? Sip. Rizka, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan Kak. Oke, terima kasih banyak. Rizka, maaf Kak Regi cuma segini, aku masih... Kalau kalian nonton pun udah sangat membantu kok guys. Gak usah kalian donation sampai gimana-gimana banget. Ini juga cuma iseng, sumpah ini iseng doang, sumpah. Larasati, Kak Regi jaga kesehatan, pengen meet bicara tentang game itu, sukses terus. By the way, mama aku suka, aduh gak sempet baca. Mamaku suka nonton YouTube-nya Miao Ok. Wah, salam kalau begitu buat mamanya ya. Oh ya, mancingnya kita udah selesai belum sih, guys? Oh, satu lagi. Oh ya, teman-teman. Kita tepuk tangan dulu untuk si Virgo ya yang sudah memberikan donasi yang luar biasa sekali. Ini untuk Virgo nih. Ya, tunggu. Ditaruh dulu dong. Taruh dulu. Nah. Sabar, Go. Sabar ya, Go. Terima kasih, Virgo. Terima kasih semuanya juga yang sudah mendonasi. Luar biasa sekali. Kalian luar biasa. Kalian semua orang baik yang mau berbagi. Yeay. Dah, yuk kita mancing lagi. Game Android. Waifumu siapa? Sebenarnya dari dulu tuh gue suka golok. Dari dulu tuh gue suka karakternya. Wah, dapat sepatu. Karakternya si Misa, Misa dari Death Note. Terus tadi ada yang donate. Sorry. Dari Anda. Makasih Kak karena live santaimu menemani pagiku yang gelap. Waduh, terima kasih. Saya cuma iseng loh untuk live streaming. Tidak bermaksud untuk menemani harimu yang gelap. Terus kalau The Last of Us Part 2 sudah rilis. Oh ya, udah pasti main kalau The Last of Us. Luciela, semangat terus Kak Regi. Oke, terima kasih banyak kalian juga ya. Semangat terus. Sehat selalu juga. Hiput Kak Regi, aku nonton Kak Regi mulu nih gabut. Semoga kita bisa ketemu Kak Regi. Kalau semuanya sudah lewat, kita bisa bertemu kok di suatu event atau suatu acara suatu saat nanti ya. Untuk sekarang kita ambil dulu nih hadiah dari surga. Ah, aduh gak kena dong. Ah, nah dapat deh hadiah dari surga. Ya udah penuh. Tukar. Saya mau hadiah. Kita tukar sama apa ya? Sama ini aja deh. Ini nggak terlalu berguna soalnya. Coba kita buka. Isinya apa? Dapat hadiah. Apa tuh? School door plate. Agnes, terima kasih buat kebaikan kakak karena udah mau menyumbangkan orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini kan dari kalian guys, bukan dari gua. Besok-besok bikin, aduh, besok-besok apa? Kalau, aduh, gua nggak sempet baca. Bentar. Besok-besok bikin lagi kalau donasi sudah sangat suka berdonasi. Oke, siap kok, siap. Siap. Oh ya, tadi juga ada yang ngedonate. Maaf ya, teman-teman. Marvel, semangat semuanya kakak. Adik aku suka banget nonton YouTube. Padahal dia masih 5 tahun. Wah, terima kasih. Toto, apa ini? Totoro-nya. Wah, Totoro. Salah satu karakter kesukaan gue juga. Terima kasih teman-teman. Saya senang banyak yang ngedonate. Bentar. Kak Regi, ingat aku nggak? BTW sehat selalu ya. Gimana bisa ingat kalau misalnya...
kamu tidak ada nama yang benar dan juga muka. Maaf cuma segini kok alias, gak apa-apa. Roni, aduh, saking banyaknya yang ngedonate, guys, gue jadi gak bisa baca satu persatu. Kak, salam aku dari Belanda, Gabrala. Ya, terima kasih. Ah, ya, keambilnya berbeda, tapi gak apa-apa, ini lebih mahal. Thank you ya semuanya. Pokoknya thank you. Terima kasih. Sorry banget kalau misalnya ada yang kelewatan donation-nya gue bacain. Ya, gue harus tuker. Tunggu, ada yang jelek kah? Ini jelek sih, kita tuker dulu. Udah guys, kita harus ke store dulu. Kita ke store supaya kita bisa jualan. Yippee! Asap. Halo kak, thanks udah nemenin ngelembur sampai selesai. Iya, terima kasih, sama-sama juga. Semoga kalian terhibur. Gua di sini iseng aja live streaming. Buset, kenapa makin malam makin banyak ya yang nonton, guys? Aduh, udah 6.600 loh. Terakhir gua lihat tuh 6.000. Nggak sampai 6.100. Sekarang 6.700. Luar biasa. Ini game begini loh, guys. Game begini loh. Kalian suka nonton loh, luar biasa sekali. Enggak, gua konsentrasi dulu. Apa yang harus saya jual? Sepertinya sudah cukup seperti ini ya. Mari kita jual, teman-teman. Oke. Dapat 3.600. Terima kasih juga. Kakak, terima kasih udah buat happy. Iya, sama-sama, guys. Gabut kok. Ya juga, buat yang gak bisa tidur pada gabut sih. Gua masuk ke kamar gua dulu ya. Nih guys, ini mencerminkan Miao Auk banget. Punya rumah ya kan, di ujung banget. Sedangkan yang lain itu di bawah. Tuh. Ini kepala desa gua di sini. Terus penduduk-penduduk yang lain di sini. Rumah gua mah di paling ujung sendirian. Semoga corona hilang sebelum Ramadan. Nah, itu dia tuh. The Rever. Itu dia tuh. Semoga aja tuh. Kan kasihan kan, banyak yang gak bisa pulang, banyak yang gak bisa silaturahmi. Asap. Betulnya kakak, untuk infonya, sebenarnya social distance itu sudah masuk lockdown skala kecil. Ya, betul sekali. Betul sekali. Lockdown itu memang sudah social distance itu sudah lockdown skala kecil. Udah banyak kok yang melakukannya. Jadi kayak awareness aja. Gua mau coba hang on the wall. Tunggu, gua cek dulu ya. Ini apa sih? Oh, tape gas, tape. Terus kalau ini, Lukman. Semangat live-nya, stay safe Kak Regi. Adik gue paling seneng kalau nonton konten-kontennya. Oh, terima kasih banyak Lukman. Totoro, yang itu DM dibalas korek. Oke, terima kasih banyak Totoro. Semoga 10 juta juga di tahun ini ya. Oh, wow. Wow, seram sekali. Ada tengkorak di situ, guys. Coba gue cek lagi hal ini. Lah, di mana tuh? Gimana tuh? Kok gak kelihatan? Ya ampun, di atas banget dong. Exit. Jelek ah, jelek. Kita edit dulu, guys. Kita ambil dulu. Rak. Kak Regi, makasih sudah menghibur kita. Semoga channelnya maju terus ke depan. Amin. Terima kasih banyak. Ini gimana caranya? Ini gimana cara? Oh, ini dia. Jadi ini harus gue ambil. Eh, salah. Sabar ya guys, gue belum terlalu terbiasa. Back to floor, X pocket. Ah, ini grab, store. Ah, itu dia. Kita ambil dulu guys. Kurang cocok di sini. Sip. Oh ya, nanya. Kak Regi kan dulu masuk ke dunia coding. Kenapa berhenti? Karena gue mengejar sesuatu yang gue cintain, yaitu main game. Egois banget ya.
Seperti itu guys. Halo Kak Regi. Jadi gue coding dari tahun 2006 sampai 2016. Jadi sudah 10 tahun tuh gue ngoding. Eh salah pencet. Terus menurut gue, gue butuh challenge yang berbeda sih. Gue butuh challenge yang berbeda. Posisi gue waktu itu udah kepala bagian. Makanya gue coba YouTube. Eh ternyata lumayan YouTube, berhasil juga. Gitu. Lauren. Lauren, terima kasih, semangat terus kok. Arigato gozaimasu. Alright. Roni. Kalau game begini enak nontonnya. Gamenya lucu, orangnya lucu. Responnya. Oke, terima kasih juga Roni. Raka, beli Animal Crossing berapa ya? Kemarin gua beli di Drakuli, teman-teman. 860. Kalau nggak salah udah naik lagi 870-an deh di Drakuli. Pakai kak. Tapi tadi gua lihat stoknya udah kosong di Drakuli. Jadi nggak bisa diambil dong. Nggak bisa diambil. Gimana caranya gua ambil ini? Ya udah di seberang, ya udahlah. Live game horror? Enggak guys, kalau game horror biasanya gue bikin konten. Tabita, halo kak. BTW aku Milover sejak 100k. Sups, seneng banget lihat kakak makin sukses. Amin. Amin, 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 amin. Makasih ya. Guys, misi kita selanjutnya adalah, mari kita lihat dulu. Mancing. Masih. Terus nebang pohon, mancing sekali lagi sama nebang pohon. Gary, halo Kak Regi, jaga kesehatan. Iya, terima kasih kalian juga ya, jaga kesehatan kalian. Jangan sampai kalian sakit. Pokoknya social distance saja. Untuk sekarang-sekarang teman-teman, jangan terlalu banyak keluar-keluar. Dan juga jangan lupa untuk bersihkan tangan. Bentar ya. Ayo dong. Satu lagi. Nah. Sorry Agnes, tadi gak kebaca. Lagi konsentrasi. Mana tuh? Aku awalnya gak tertarik sama yang berhubungan dengan game, malah jadi suka habis nonton channel kakak, rekomendasi dari adikku. Salut. Terima kasih banyak, Agnes. Terus ada Fatya. Halo Kak Regi. Aduh, terlalu cepet ya notification-nya hilang. Oke, okay. Terima kasih banyak donasinya Fatya. Nanti gua akan coba ya untuk mainin Crash Bandicoot-nya. Oh, notification. Asik. Mancingnya sudah selesai nih. Crash Bandicoot itu surprisingly kalau yang remake ya, itu susah banget guys. Entah kenapa. Kita harus beli 5.000. Oke, okay, masih bisa. Crash Bandicoot itu yang remake susah banget. Gue juga nggak tahu kenapa tuh. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Asap. Kak, nggak jadi game tracer di Game Love atau di game tempat lain? Enggak. Karena kan gue kan udah jadi YouTuber ya. Jadi, Bang main Mario Kart bareng yuk. Waduh. Saya masih cupu loh. Jangan dibantai ya. Nanti ya. Add aja dulu apa Switch account gua. Sering live kali lagi soalnya Bang Winda lagi libur. Ntar juga live lagi kok dia, tenang aja Rizky. Jadi kenapa gua nggak jadi game tester? Dulu itu adalah pekerjaan, salah satu pekerjaan cita-cita gua juga. Cuman untuk sekarang kan gua emang udah jadi YouTuber gaming. Jadi ya udah konsentrasi di YouTuber gaming aja. Gitu. Toh YouTuber gaming juga game tester. Kadang-kadang suka dikasih apa free access, akses yang duluan seperti itu. Kayak tadi gua mainin Pulang Insanity, banyak feedback gua yang diambil sama developernya untuk diperbaikin gamenya. So, itu udah salah satu game tester juga sih menurut gua ya.
Jonathan. Terima kasih Jonathan donationnya. Hai Bang. Oke, guys. Terima kasih banyak ya yang udah nonton. Likes-nya sekarang udah berapa? Ntar ya, gua cek dulu. Wow, likes-nya 10k loh. Thank you very much untuk support kalian. Guys, gua minum dulu ya. Eh, ada sesuatu. Nah, ambil dulu. Alright. Minum. Gue juga mau ngingetin ya ke kalian semua, jangan lupa istirahat, jangan lupa jaga kebersihan, dan jangan lupa minum yang banyak. Menurut kalian besok gue lanjutin gak main game santai ini, guys? Kalau misalnya kalian suka ngeliatin game ini, komen aja. Tapi gue akan pikirin juga akan bermain game Call of Duty Modern Warfare yang Warzone. Kalau internet gue lancar, gue mau banget tuh bermain game Call of Duty. Tapi kalau misalnya internet gue ngaco, gue akan main ini sih. Lanjut, oke. Thank you very much. Lanjut. Wow, surprisingly banyak yang suka ya sama game yang satu ini. Padahal dari tadi kita ngapain? Mancing. Pro Controller itu harganya kalau kalian beli di toko official 900.000 sampai 1 jutaan. Netizen kepo, sering-sering live game ini Kak Regi. Gamenya seru, pengen main juga tapi nggak punya Switch. Gua mau ya. Terima kasih juga. Nanti lihat besok ya. Kalau internetnya bagus, gue main COD. Kalau misalnya internetnya jelek, gue mainnya ini. Karena ini game santai, terus kita bisa interaksi juga. Kalau COD, gue nggak bisa interaksi, guys. Gue harus fokus. Kalian terlalu banyak notification, gue nggak bisa baca nanti. Kalau ini kan, gue bisa sambil baca notification kalian. Wow, Peach, terima kasih banyak Peach. Nih, di sini juga ada Peach. Kita goyang-goyang, Peach. Tuh, Peach, Gary. Halo Kak, tips biar jago coding gimana Kak? Gimana suka dukanya kerja di kepala bagian? Soalnya aku sekolah IT, aku juga mau tahu tipsnya. Coding susah ya teman-teman. Jadi semuanya tergantung logika kalian dan juga gimana caranya kalian menyelesaikan suatu permasalahan di program tersebut. Terus kalau misalnya kalian udah kepala, lebih enak sih, lebih ke arah Oke, kalian sudah punya visi misi seperti apa, kalian turunin ke bawahan kalian dan nanti bawahan kalian yang akan membuat visi misi tersebut tercapai. Kalau tidak tercapai ya kalian arahin, dan kalau misalnya mereka nggak bisa diarahin, kalian ajarin. Seperti itu biasanya yang gue lakuin waktu gue kerja dulu ya. Semangat YouTube-nya, God bless you. Terima kasih Arya. Seperti itu. Tapi kalau untuk coding emang susah. Gue akuin coding itu susah. Jangan berpikir IT itu gampang, teman-teman. IT itu susah. Apalagi sekarang zamannya kan makin banyak tuh. Kalian harus belajar bahasa-bahasa. Oke, guys, gua mau ngelakuin dua hal ini yang terakhir ya. Jadi kita akan tangkap 5 serangga dan abis itu kita akan beli barang seharga 5.000. Abis itu udah ya. Kita off. Jadi kita cari serangga terlebih dahulu. Let's go. Tapi serangganya yang serangga bagus juga. Gue gak mau serangga. Nah, tuh ada bee. Guys, bee. Tangkap. Yah, gak dapet. Tangkap. Nice. Lanjut, karena kami bosan game PUBG. Oke, baiklah kalau begitu. Tuh, masih ada juga teman-teman yang suka dengan game-game yang berbeda.
Selama ini kan kalian nontonnya PUBG, Mobile Legends, Free Fire. Live siang bang, Devin da off. Kalau siang ada Devin, kalau sore kadang-kadang ada Pokopo. Kalau malam ada gua. Stay healthy Kak Regi, ditunggu video barunya. Terima kasih Joan. Oke, kita udah dapat satu ya. Kita dapat lebah. Sekarang kita mencari apa lagi nih? Semangat terus, jangan sampai kecapean. Oke, terima kasih. Arigato. Ah, gua enggak mau nangkep kupu-kupu yang warna kuning. Murah soalnya, teman-teman. Kalau dijual, kita cari kupu-kupu yang lain. Ha! Oke, naik. Kupu-kupu. Kamu di mana? Kalian ambil nih ini. Mayat. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang warna putih sama yang warna kuning murah, guys. Tapi kalau nggak ada ya udahlah, mau gimana lagi. Ya Kak, coding tuh lumayan susah, apalagi Android harus ngikutin perkembangan dari Google juga, iya. Apalagi kalau misalnya OS-nya update, mau nggak mau tuh harus belajar lagi. Ya belajarnya nggak terlalu ribet sih, rata-rata hampir sama aja. Mantap. Ervina, salam dari Salatiga Kak. Kapan main ke Salatiga? BTW saya juga programmer. Wow, cewek programmer. Biasanya cewek programmer jago loh guys. Serius, teman-teman cewek gue programmer tuh pada jago-jago semua. Ngeri. Wah, harta itu guys. Cewek di tempat gue dulu ya, di tempat kuliah gue dulu ya. Cewek bisa, cewek IT programmer itu udah harta banget. Alan, Kak bisa program apa aja yang kakak kuasain? Kalau dulu C++, pokoknya terakhir kali yang gue belajar adalah SIP. Aduh, gue lupa lagi. Udah lama banget, namanya apa sih SAP tuh? Gue jadi penasaran kan? ABAP, nah itu dia, ya ampun. Malah gua lupa ya, abab. Kalau bahasa Jawa abab itu kan apa namanya? Abab tuh ambune. Aduh, gua enggak bisa loh bahasa Jawa, udah lupa. Hai Kak, aku enggak apa-apa, ya ampun. Raka, udah enggak apa-apa. Enggak usah kasih juga enggak apa-apa. Kak sering live streaming yang bisa interaksi gini, aku ngerasa ada yang temen. Oke, terima kasih banyak. Miao Out Lovers, terima kasih donation-nya. Nah itu putih bisa kali ya, kita ambil tekan. Sabar, mana tuh? Ambil. Aduh, gak sampai. Tidak. Ada bi. Bi, sini kamu bi. Ah, nah, ya binya hilang. Ah, dia datang. Ah, nice. Dapat. Kak, pamit dulu. Mau tidur. Oke, Danu. Good night. Sweet dream. Itu bisa ditangkap gak sih? Gak bisa dong. Terlalu tinggi. Ada lagi gak sih? Kalau gak ada, ya udah gue akan tangkap kupu-kupu yang apa aja yang bisa ditangkap. Apa nih? Halo, salam kenal semua programmer yang nonton Meow Out. Tuh. Devin udah nggak live lagi. Oh, Ane kagak dapet sertifikat, tapi Ane kagak ngerti buat apa. Besok live COD Kak, amin. Nanti gua usahaan ya. Pokoknya SIP itu salah satu program untuk developer lagi. Salah satu program untuk company. Jadi misalnya kalian punya company yang butuh software untuk perusahaannya. Nah, salah satu yang bisa dipakai itu adalah SIP. Ada juga yang namanya Oracle, bla bla bla. Banyak lah pokoknya. Tidak. Enggak bisa. Kalau di Indonesia itu ada accurate. Ya, dia. Kalau di luar negeri itu kebanyakan kayak hypermart, farmer market, itu mereka pakainya SIP, guys.
gitu. Terus Indosat pakainya SIP. Kayak begitu-begitulah istilahnya. Ini nggak bisa diambil di tengah laut soalnya. Maaf ya guys, jadi ngomongin masalah kuliah gua dulu. Dulu soalnya sempat belajar database, terus bahasa pemrograman C++ udah paling dasar banget sih. Terus terakhir gua dalemin, kan ada HTML, gua belajar website juga. Terus terakhir gua belajar SIP itu, ambil sertifikatnya. Dan kebetulan masih ada tuh sertifikatnya. Cuma udah gak kepake, sertifikat kan berlakunya kayak cuma berapa tahun doang. Habis itu kalian harus perbaruin lagi. Oke, ini bisa nih harusnya. Pop! Yeay! Dapet! Tuh, harus sabar guys untuk mendapatkan kayak beginian. Open. Blue corner. Oke. Mana lagi ya? Virgo masih ada nggak? Go, thank you ya udah nge-spamming tadi. Dan thank you juga atas donationnya, Go. Kalau udah mau tidur, monggo. Tapi setahu gue, Virgo tidurnya malam sih. Ah, itu dia, ada kupu-kupu. Dulu sebelum gue kerja, gue sempet suka bikinin website. Makanya tuh sebenarnya websitenya meowout.com itu gue yang bikin. Cuman gue ngerasa gagal aja websitenya, makanya gue hapus lagi. Terus udah gak ada sempet lagi, udah gak ada waktu lagi buat bikin website meowout.com. Kak, boleh saran main Baldi basic yang baru dong? Oh ya, emang ada ya? Nanti gue cek ya teman-teman. Baldi yang basic. Oke, ini sudah ya. Satu sudah. Berarti sekarang kita tinggal beli barang. Beli barang di sini. Seharga 5.000. Udah mau 3 jam loh guys, gua live. Luar biasa nggak tuh? Kalian jual apa aja di sini sekarang? Ini ada timbangan, terus ini ada mainan, ini ada hiasan meja. Kalau ini apa nih dalam sini? Oke, kita cek dulu ya guys, ada apa aja. Nggak terlalu berguna sih, gue nggak terlalu mau beli ini. Kalian ada sesuatu nggak? Bagus. Nah, turnit price what hot? Oh ini. Oh. Oke. Okay. Itu ternyata yang hot teman-teman. Suklen plan. Cuma gue nggak tahu di mana. Guys, gue nggak mau belanjain duit gue. Soalnya gue mau bayar utang. Gak deh, nggak usah deh. Daripada gua keluarin 5.000, 5.000 tuh lumayan lama guys nyarinya. Live sampai jam berapa kak? Ini udah mau selesai. Jadi udah ketambahan malah 45 menit ya kita live streaming. Baiklah teman-temanku sekalian, kita udahan dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Bagusan PS Vita dan Nintendo Switch. Nintendo Switch, harus Nintendo Switch. Kalian cobain Nintendo Switch. Cuma gamenya mahal-mahal, udah itu aja. Kalau PS Vita kan masih bisa game-game yang. Kalau Nintendo Switch belum ada. Oke, guys, gua mau ini ya. Nah, terima kasih banyak semuanya yang sudah ikut live streaming gua. Dan juga sudah donate ya teman-temanku sekalian. Gua cek sekali lagi. Wow. Donation kita luar biasa teman-teman, menyentuh angka 5 juta. Gua live streaming hampir 3 jam iseng, dan donationnya juga cuma iseng, tapi sudah mencapai 5 juta rupiah. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendonasi ya teman-teman. Jo sampai udah Jo, udah selesai deh.
tidur kok kalau mau live malam aja, bikin donation lagi ntar kok. Oke, terima kasih banyak Noh. Pokoknya buat kalian semua terima kasih banyak ya sudah menemani malam-malam saya bermain sendirian biasanya, tapi kali ini kalian temenin saya dengan donation, dan donationnya mengalir terus dari tadi. Gue juga kesusahan untuk baca donation dari tadi, cuma luar biasa semuanya. Semoga gue baca semua donationnya dan juga semoga gak ada yang kelewatan ya. Pokoknya pesan dari gue, stay safe, stay clean. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di live streaming berikutnya. Ya, kita ganti. Bisa ngapain aja sih? Greeting. Oh, sekali doang ya. Ini apa nih? Surprise. Wow. Tadi mau ngomong good night lupa. Oh, oke, okay. Joe. Thank you. Hey, thank you very much. Thank you Virgo juga yang sudah memberikan donasi yang begitu banyak. Arigato gozaimashita. Dadah semuanya, good night. Ya, betul sekali. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke. Okay? Arigato, selamat jumpa. Sampai jumpa maksudnya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Thank you. Oh, pau. Maaf. Dadah. Pau. Dadah.